Belakang ya kan. Jangan dengar ini. Kau guna wifi ya? Wifi. Ini ada data di atas. Set. This mic. This. Okay, ngam. Okay, kita akan mula sebentar lagi. Tunggu. Pukul 5. Nak aku kena berdiri ke nak apa? Duduklah. Mau mana berdiri ni? Tunggu aja jawab ada kawan nama Stan. Habis dia orang nanti dengar. Onja, ada 5 orang sudah. Ya tu. Tak dapat keluar apa aku nak cakap. Okey. Takut-takut tak keluar ni. Mana? Boleh lah, duduk jauh-jauh tapi tengok-tengok pakai live. Jauh lagi kita ni, Ustaz. Stay dia. Duit 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 dah sini. Halal game. Halal game. Sini je lah. Tak ada apa pun. Kau kau serai apa? Memang gitu kan? Tidak. Memang gini pak. Jauh tu pasti begitu. Iya. Jadi. Jika ada mana posisi yang bagus. Aku tengok komen. Cita kau. Baiklah. Nanti kau cakap. Tidak. Cakap bagaimana ni? Tidak. Share dulu di FB. Nervous pula. Kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua. Apa aku ni? Oi, prof nak mohon ni. Apa? Dia nak mau diambil. Untuk yang datang. Dia cukup datang untuk program ni je. Ambil dan datang. Ambil dan datang. Tak apa lah. Okay. Terima kasih atas segala usaha. Kau itu je kak, so bawa pergi ke hotel semua. Aku tak risau. Takde lah. Takut prof ada terkilan dengan kita. Relax pun kat tengah live. Dan mesti ada MC sikit. MC? Oh, kita nampak macam ramai. Terima kasih. Aku wakil agensi kerajaan. Saya dari kerajaan. Okay, kita okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pagi ni kita akan adakan diskusi buku. Sempena. Bukan sempena buku ini, bukan pembentang manifesto lah. Kita buat sih ya. Sebab memang kita mau atur minggu lepas lagi. Jadi kalau benda ni jadi manifesto ke apa ke Alas. Okay, alas.
kita ramai-ramai ni. Tarik je lah. Jadi terima kasih yang datang petang ni. Petang pagi ni. Okey, situ. Yang tengok ni tolong like, tolong share ah dulu. Tolong share. Jauh lagi tangan mula. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendengar sedikit pagi ini diskusi buku. Buku Penjelasan Budaya Ilmu Prof. Wan Umat Nur. Merupakan seorang ni lah, nanti kan mungkin akan diterangkan sedikit sebab sedikit berkenaan penulis buku. Jadi tanpa memuasa saya menjemput Saudara Firdaus Fauzi lah untuk ingat. Silakan. Buang je macam ni. Kalau soalan-soalan boleh lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, jadi terima kasih lah kepada yang sudah hadir, walaupun ramai. Kepada wakil-wakil agensi, pembina semua dan peruntuk daripada Yadim dan daripada Aspirasi. Okey, buku yang kita nak discuss hari ini adalah Penjelasan Budaya Ilmu. Jadi sebelum tu kita apa, sebenarnya macam saya lagi suka nak pakai apa, kalau kita pakai sembang buku macam tu. Jadi macam dia nampak tak terlampau formal lah. Yang penting kita nak sembang ataupun nak discuss apa yang ada dalam buku, apa buku-buku, tak kira tak kiralah buku tu buku berat ke, buku ringan ke, buku sederhana ke. Yang penting benda ni kita nak galakkan sebenarnya daripada apa, daripada mahasiswa, untuk kita selalu mengamalkan benda-benda macam ni. Sebab kalau kita cakap pasal budaya ilmu ni, dia satu nama budaya ilmu, maksudnya dia bukanlah semata-mata event yang kita nak buat kan. Jadi dia benda yang dirasai ataupun dialami oleh orang-orang, oleh mahasiswa. Itu yang sebenarnya point dia. Tapi benda-benda macam ni, kalau kita nak ada mahasiswa tu, dia nak kena apa, nak rasa benda tu, kurangkan goyang. Jadi kalau mahasiswa tu dia nak rasa apa yang apa, nak mengalami pembudayaan ilmu dalam diri dia tu, mesti tidak dapat tidak kita yang ada rasa kesedaran ni, kita kena buat juga apa, aktiviti-aktiviti yang berteraskan, yang berdasarkan benda tu. Itu daripada aspek penggalakan. Jadi okey, mungkin kita boleh masuk secara perlahan-lahan. Tapi saya sendiri pun tak tahu macam mana nak apa, macam mana bentuk apa, bedah buku, diskusi buku tu sebenarnya. Tapi kita cuba nilah. Itu saya tengok yang Senator Muhammad Nur Manuti, dia antara prof, anak murid Prof Nakib. Jadi dia buat bedah buku, satu buku yang paling latest yang Prof Nakib keluarkan, yang tafsir surah An-Nisa dan tu kan, yang cover biru tu. Jadi dia tak juga macam terangkan segala benda dalam buku tu, cuma dia cerita pengalaman dia dan idea-idea utama lah. Dan dia kata buku tu apa, yang tafsir surah An-Nisa tu, dia kata tu bagaikan matan tak akhir, macam segala idea-idea Prof Nakib macam tu lah. Jadi buku tu sendiri pun saya tak baca lagi lah. Okey, kita pergi kepada Penjelasan Budaya Ilmu. Jadi buku ni macam mana saya dapat, cerita dia itu pergi rumah kawan dekat buku Penjelasan Budaya Ilmu tulisan Prof. Muhammad Nur. Itu pergi rumah kawan dekat KL, dia student UM lah. Jadi tengok dekat bilik dia, itu masuk bilik dia tak ada pun, kawan dia ada, roommate dia lah. So tengok dia ada dua buku ni, dia photo state. Jadi mungkin boleh saman untuk hak cipta juga lah. Lepas tu minta dengan dia, WhatsApp dia minta. Lepas tu dia bagi lah. Dia ada dua cetakan, mungkin yang ni yang edisi baru. Kalau tak silap mungkin ada yang lagi baru. Dan buku ni kalau dekat library UMS ada, pergi dekat rak yang falsafah tu, itu kan yang ada aku tunjuk tu kan, buku warna kuning banyak tapi tak ada orang sentuh pun. Buku ni lah, buku Penjelasan Budaya Ilmu. Jadi okey, kita pergi kepada pengenalan siapa yang menulis. Okey, Prof. Wan Muhammad Nur ni, kalau orang yang biasa dengan buku-buku Prof. Nakib, dia tahu lah ni orang kanan
Prof apa Prof Nakib dan masih aktif lagi lah sekarang ni. Mungkin dia punya biodata kat belakang. Nah, biodata penulis. Prof Wan Muhammad Noor ni dia dilahirkan tahun 55. Merupakan antara orang yang terawal lah dalam pembinaan ISTEC yang Prof Nakib bentukkan, asaskan. Tahun 88 beliau menerima dia apa degree dia biologi dan master dalam curriculum and instruction. Kemudian PhD dia Near Eastern Language and Civilization pada 88 di University of Chicago di bawah pengawasan Allahyarham Profesor Rahman. Jadi sebelum menyertai ISTEC, beliau bertugas di Jabatan Perancangan Pendidikan dan Penyelidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian jadi dilantik sebagai timbalan pengarah dan profesor di ISTEC dan bekerja bekerjasama dengan Prof Nakib. Jadi di antara orang yang yang banyak menulis buku-buku syair-syair. Dan buku ni pada pandangan saya kenapa sesuai untuk dibincangkan? Disebabnya berbanding kalau kita tengok tulisan-tulisan Prof Nakib, dia sangat-sangat maksudnya sangat-sangat dalam. Kalau orang buku falsafah ni dia konsep dia macam kalau kita tak ada fikiran yang macam tu, kalau kita tak pernah mempersoalkannya tu, kita tak akan faham apa persoalan yang ditimbulkan dalam buku-buku falsafah dan buku-buku berat. Jadi dia kena ada critical thinking. Maksudnya persoalan tu baru kita baca buku baru terjawab. Tapi dalam penjelasan budaya ilmu ni dia sangat-sangat mudah. Bahasa yang moden. Kalau kita tengok Prof Nakib punya tulisan yang bahasa Melayu, oi, memang susah nak faham. Tapi apa yang Prof Wan Noor ni bahasa Melayu dia, bahasa Melayu yang biasa kita pakai. Contoh-contoh yang dia bawa datang memang apa benda yang mudah lah nak ditangkap. Jadi saya rasa walaupun ada part-part yang kita kata yalah dia buku-buku yang bersifat ilmiah ni macam itulah. Tapi ada part-part yang saya rasa macam sangat penting dan kalau boleh sebenarnya nak je kalau macam saya baca semua. Sebab dia punya bahasa pun dah sangat mudah dan sangat-sangat relate dengan kita. Kita mudah untuk faham. Contoh. Jadi antara isi kandungan dia, bab pertama, lepas tu dia ada penghargaan edisi pertama, pengenalan edisi pertama, pengenalan edisi kedua. Kemudian bab satu, budaya ilmu dan tamadun. Dalam ni dia terangkan peranan ilmu dalam tamadun semua. Dan terang daripada budaya ilmu Greek. Dia ada budaya ilmu Yahudi, budaya ilmu Melayu, budaya ilmu Islam. Dan budaya ilmu India, Cina semua ada. Tapi diterangkan secara singkat lah. Kemudian konsep budaya ilmu yang pengarang cuba utarakan. Kemudian sistem nilai budaya ilmu dan jelmaan sejarahnya. Yang keempat, Islamisasi ilmu-ilmu semasa. Islamisasi ilmu. Ni idea besar Prof. Nakib. Kemudian budaya ilmu di alam Melayu. Jadi di sini dia persoalkan adakah wujud sebenarnya budaya ilmu di alam Melayu ni daripada sejarah Melayu daripada zaman-zaman sebelum ni. Bagaimanakah kerja-kerja intelektual zaman-zaman dahulu? Kemudian pelaksanaan dalam masyarakat. Sebab tu buku ni sangat-sangat senang untuk dia jadi dihadam dibaca sebab dia relate dengan masyarakat tu. Jadi apa bendanya kan kadang-kadang orang dakwa apa yang Prof Nakib punya idea terlampau idealistik. Maksudnya takkan tercapai pun. Tapi dalam ni Prof Wan Muhammad Noor dia menunjukkan bukti-bukti macam mana untuk benda ni jadi realistik. Ilmu institusi. Jadi ISTEC punya ni macam mana apa ni Prof Nakib dia set up ISTEC daripada library dia, daripada pentadbir, pensyarah-pensyarah dia. Kemudian 8 epilog, penutup lah. Dia penutup kesimpulan daripada apa yang ditulis. Mungkin saya boleh pergi kepada poin-poin yang ada saya dah tanda-tanda. Hari tu pun yang first time saya baca tahun lepas, lepas tu Madi pinjam hari tu kan. Yang dan minggu lepas pun dah baca untuk kali kedua lah. Tadi pun baru habis lah. Sebab itu kita nak buat yang minggu lepas punya. Tapi sebab kekangan masa kita cancel. Jadi hari ni kita boleh buat alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh masuk pengenalan edisi pertama. Tak boleh sebut pun. Tapi apa yang saya rasa poin dan penting kat sini,
pada tahun 88 disebutkan sebagai tahun pembaca. Ni Tun M punya, kita punya Perdana Menteri dan bekas Perdana Menteri dalam satu masa. Ini hebat sebenarnya. Okey. Nanti kena saman pula. Okey, pada tahun 88 diisytiharkan sebagai tahun pembaca. Tahun 88 lagi, dah lama lah. Dah 30 tahun kan, 30 tahun lebih. Dan tema pada Hari Guru, tema Hari Guru pada tahun tu apa ni, guru pengasas budaya membaca. Maksudnya konsep membaca ni dah sangat ditekankan juga oleh kerajaan-kerajaan. Dan Kementerian Belia dan Sukan memilih tema Belia Berilmu Negara Maju sebagai tema Hari Belia tahun 88. Okey, itu sebagai sekilas je lah. Mungkin dalam, mungkin boleh saya bawa cara yang apa, daripada saya baca quote-quote yang saya rasa yang macam penting, kemudian kita discuss lah benda tu. Antara dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran juga lah. Prof Zaini. Prof Zaini. Ada. Okey. Ilmu adalah ketua bagi amal. Ilmu adalah ketua bagi amal, amal menjadi pengikutnya. Jadi dalam ni juga, kalau tidak kalau tak silap saya lah, Prof Wan sendiri disebut macam mana apa ilmu ni boleh jadi, kalau kita nak beriman pun kita bukan beriman dengan apa, dengan kepercayaan, semata-mata kepercayaan. Jadi Dr. Farid Shahran sebut, maksudnya yang Ahlussunnah wal Jamaah dia dibina tu bukan dengan maksudnya oh kita percaya semua, malah secara intelektualnya mereka dah counter Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kita kata dia orang punya macam, kita kata macam bukan tidak berpegang kepada ajaran Al-Quran sebenarnya. Dia berpegang, tapi antara dalam banyak-banyak benda-benda hal-hal yang dalam, dia cuba nak menafsirkan lebih daripada contoh yang biasa kita dengar, yang Isra Mi'raj. Rasulullah berisra dengan Isra Mi'raj tu berlaku pada Rasulullah dari roh sahaja. Jadi benda-benda tu, benda-benda yang sebenarnya dalam-dalam juga yang mereka hilaf, bukan benda-benda yang luar. Jadi Imam Asy'ari dia dah counter balik benda tu, dan dia bagi hujah-hujah yang menyebabkan benda tu ada salah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni bukan kita kata kita percaya secara tanpa berfikir pun. Dan antara masalah yang kita cuba, yang biasa orang sebut adalah contohnya macam liberal kan, orang sebut kenapa liberal ni macam pakai apa, semata-mata pakai akal. Sehingga kan kadang-kadang dalam masyarakat kita dah macam agama ni tak boleh nak pakai akal macam tu, sampai itu doktrin-doktrin yang selalu kita difahamkan dengan macam tu. Jadi benda tu sebenarnya salah lah. Sebenarnya sudah tentu Allah menciptakan akal sebab ada peranan dia yang sebenar. Jadi isu yang sebenar adalah bagaimana kita faham makna akal tu sendiri. Adakah kerana guna akal tu kita boleh tersilap? Sedangkan kita tak boleh nak, kita nak faham Al-Quran, kita tak boleh nak faham hadis tanpa menggunakan akal, sebab akal yang berfungsi untuk memberi kita faham. Jadi sebab tu kita kena ada clear, kita clear kat mana yang bermasalahnya konsep menggunakan akal tu. Dan pada masa yang sama kita tahu fungsi akal tu sebenar. Jadi kadang-kadang bila jangan pakai akal, jadi orang pun lama kelamaan dia dah tak tahu macam mana nak menggunakan akal, ataupun konsep-konsep dalam agama makin lama makin salah difahami. Kemudian Dr. Syed Ali Taufik dia sebut juga bahawa kita sekarang macam kita sekarang lalat bodoh. Kita sekarang dah macam orang zaman gelap, zaman sebelum ni kan, zaman kegelapan sebelum ni pula, dekat sangat je. The ages. Sebab zaman tu bila tempoh Greek kan, Greek lepas tu dia zaman kegelapan orang tu turun, terjadi bila institusi-institusi apa ni, penggunaan berfikir yang dicetuskan oleh Aristotle semua tu dihapuskan. Akademia, yang kita sebut akademik ni
Habis Plato dia tubuhkan. Plato tubuhkan mengajarkan ilmu. Masa itu pun ditutup. Jadi dia orang pakai orang barat, dia pakai agama semua. Memang berteraskan dia memang kita kata tak boleh. Apa ni gereja yang tetapkan. Kau tak boleh baca ni, kau tak boleh bincang ni, Kalau kita tengok yang Copernicus kan, dihukum kan. Dan apa ni scholar-scholar masa itu pun bila dia utarakan benda yang bertentangan dengan apa yang gereja bawa, jadi mereka pun dihukum. Jadi macam tu. Jadi hari ini pun dalam setengah aspek kita pun orang Islam pun jadi macam tu. Kita tak boleh baca ni, kita tak boleh baca tu. Jadi sebenarnya kita kena faham apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Itulah perlu. Lagi-lagi kalau kita dekat universiti ni kan, untuk orang awam mungkin kita boleh jelaskan terus secara ni. Tapi dekat universiti dengan keadaan saya rasa macam student pun taklah menghargai sangat ilmu tu kan. Dia benda menghargai ilmu ni dia melangkaui daripada pointer kau bagus atau pointer kau tak bagus. Tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita melayani ilmu. Ada orang bila dia semangat untuk study bukannya sebab kerana kecintaan kepada ilmu, tapi sebab kita datang, kalau kita ada tekanan, kita ada pressure, nanti kalau tak gagal ni kita akan kecewa ataupun nanti tak ada kerja yang bagus, pointer tak bagus semua. Tapi tak semestinya dengan pointer kau bagus tu kita menghargai ilmu. Tapi bila kita menghargai ilmu, pointer kita pun dia tak akan kurang lah. Jadi kalau orang tu dia cakap pasal ilmu, tapi dia sendiri macam selalu gagal lagi daripada kelas contohnya kan. Jadi sebenarnya dia pun sendiri tak menghayati dengan betul lah. Mungkin dia cakap pasal ilmu-ilmu, dia pun discuss pasal falsafah, tapi dia tidak menghormati ataupun menghargai bidang yang dia ceburi tu. Jadi jangan risau, kalau kita menghargai ilmu, insyaAllah pointer kita tak jatuh. Okay, balik kepada buku tu. Ini yang best juga. Saya ambil yang quote-quote yang best dalam buku ni lah. Saya tak tahu macam mana. Kalau kita nak baca satu ni, 140 lebih muka surat. Ekonomi bangsa yang tidak berilmu hanyalah ekonomi tumpangan yang menanti belas ihsan bangsa kaya dan maju untuk membuat pelaburan dan memaksakan syarat-syarat tertentu ke atasnya. Jadi kat sini Prof Wan juga disebut bahawa kalau kita ni memantapkan keilmuan, maksudnya dasar negara kita, kalau macam kalau dari aspek tamadun, kita boleh cakap tamadun mana yang tak ada keilmuan yang kuat? Semua ada. Yang tamadun yang kuat lah, contohnya kita kata Greek misalnya, dia dibandingkan kat sini apa benda tu, kita boleh kemudian dibandingkan dengan Roma dan Greek. Kalau tidak salah saya, di Roma ni dia ada ketenteraan yang kuat, rakyat dia ramai. Greek kecil je, Greek dia tak besar, tapi disebabkan kehebatan dan keilmuan, benda tu yang mempengaruhi Rom untuk bersama-sama dengan mereka untuk membina dia orang punya keilmuan. Dan kita boleh sebutkan juga beberapa bukti. Misalnya dalam ni sebut pasal contohnya macam kita boleh ambil contoh masa yang kaum apa tu? Bukan Babar, Mongol. Mongol kan diserang. Orang Mongol ni tak ada tamadun, dia tak ada satu apa ketamadun yang kuat, tak ada keilmuan. Tapi diorang ketenteraan memang hebat. Memang diorang jenis langgar. Jadi hebat tak hebat diorang boleh langgar satu apa Baghdad tu yang macam pusat ke pusat khalifah masa tu. Jadi dia langgar memang habis. Memang banyak apa berjuta-juta orang mati sampai sultan pun tu. Tapi lama kelamaan sebab diorang tak ada tamadun, bila diorang dah memerintah, diorang pun apa keturunan dia orang, beberapa keturunan masuk Islam dan dia orang pun jadi tamadun Islam juga. Sebab apa? Sebab masa tu kita punya intellectual base masa tu sangat-sangat kuat. Jadi benda tu yang akan mempengaruhi. Dan banyak lagi contoh-contoh lain dalam tamadun yang dalam barat sendiri, yang orang Jerman, tamadun tamadun barat yang Eropah. Kemudian asal usul kepada buku ni juga Prof Wan bagi tahu, budaya ilmu dia adalah risalah penulis pada tahun 88, budaya ilmu konsep prasyarat dan pelaksanaan di Malaysia. Jadi dia telah
yang diterbitkan oleh Nuri Enterprise. Jadi dikata terjual sampai 10,000 naskah. Ha. Jadi kemudian buat untuk cetakan apa ni yang seterusnya. Ha, disebut ada ni Prof Wan sebut juga, di satu pihak terdapat ramai yang bersikap seperti Pak Turut sahaja, iaitu meniru segala yang dibuat oleh pendukung tamadun semasa yang kelihatan gagah dan berjaya sama ada dari barat atau dari timur. Kemudian antara yang bagus juga untuk saya sebutkan kat sini, Prof Wan sebut pandangan para pendukung beberapa gerakan Islam yang sempit ini bukan sahaja menjadikan mereka tidak memanfaatkan hasil pemikiran dan keilmuan di luar kumpulan mereka walaupun daripada pemikir dan cendekiawan Islam. Ha, ini best ni. Kononnya pada anggapan mereka, pemikir dan cendekiawan ini tidak menghayati Islam sepenuhnya seperti yang mereka fahami. Ha. Mereka enggan mengiktiraf sumbangan beberapa tokoh Islam zaman lampau yang penting kerana kononnya tokoh ini dipengaruhi oleh falsafah Yunani atau Syiah. Gejala buruk ini tidak terbatas di negara kita sahaja tetapi tersebar di serata dunia. Kebanyakan pengaruh ini yang tersebar di Malaysia datangnya dari luar seperti benua kecil Indo-Pakistan, Timur Tengah dan negara-negara barat. Perlu ditegaskan di sini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan tidak dipergunakan oleh orang yang berjiwa kecil bahawa ramai juga pendukung tata nilai dan idealisme Islam yang belajar di negara-negara barat, Indo-Pakistan dan Timur Tengah yang membaca dan memanfaatkan sumber keilmuan Islam dengan penuh hormat tetapi kritis. Yang paling saya rasa yang saya perasan antara term yang Prof Wan pakai, hormat kritis. Hormat kritis. Nah, maksudnya kritis tapi ada juga hormat. Sebab kita faham kan, kadang orang kritis tapi tak ada hormat. Dia macam yang kita kata nak apa tantas autoriti semua tu. Sedangkan ilmu tu daripada dia perlu di refer kepada orang yang ahlinya. Ya, sebab kita berguru dan sebagainya. Jadi disebutkan juga apa yang dikemukakan ini, beberapa cadangan yang dikemukakan di sini tidak mudah dilaksanakan dan memerlukan perubahan nilai dan sikap berbagai-bagai pihak. Jadi kita nak bina satu benda yang bersifat budaya ilmu ni, dia tidak makan masa yang sekejap lah. Sebab itu kita nak ubah apa-apa, contoh kalau kita nak, contoh kita kata pasal politik kan, oi politik ini kotor, contoh kan. Jadi sebenarnya politik tu tak kotor kan. Politik ni macam mana, kita tak boleh nak terlepas daripada politik kan. Konsep dia macam tu. Ha, sebab kita perlu ada pentadbir kan, orang yang mentadbir. Takkanlah semua orang nak ada kuasa kan. Jadi mungkin yang dia nak masukkan dengan politik itu kotor adalah demokrasi. Mungkin dia nak cakap demokrasi. Tapi kita kena fikir juga, siapa yang, adakah demokrasi hari ini betul-betul apa, di pertama betul-betul difahami. Sebab hari tu Dr. Said Ali Taufik disebut masa dalam talk dia tu, sebenarnya demokrasi ini tidak sama seperti yang pengasas demokrasi itu nyatakan, iaitu republik. Dalam tu tidak pun sama dengan apa yang kita buat ni. Jadi kita kena faham dan kita kena soalkan adakah dia ada untuk semua orang hari ini, ada suai. Jadi mungkin kita terlampau ikut, yalah bukan nak cari ikut barat. Tapi lebih kurang macam lah. Sebab kita nampak barat dengan dia, jadi kita pun rasa, jadi kita ni runtuh, kita apa self esteem pun, kita pun rasa yang sesuai. Padahal yang kecewa dengan, contoh kita sebelum ni sistem khalifah, ada monarki. Tetapi tak juga kita kata semua tertindas. Maksudnya kan perjalanan tamadun Islam tu dengan baik juga dalam sistem monarki. Jadi yang betul-betul rebel tentang sistem monarki ini sendiri adalah orang-orang barat. Orang yang monarki. Jadi dia kata, monarki tak bagus semua. Jadi sampai dia orang cipta jadilah demokrasi. Dan kita buat demokrasi pun tak juga jadi model. Jadi sebenarnya jadi kita terfikir kat situ. Sebenarnya yang banyak malalat. Yang apa? Aku mandi lah. Yang sebenarnya tu adalah tu sistem apa? Ada sistem yang bagus dan ada sistem yang yang kurang bagus. Sebenarnya yang inti kepada semua ada orang yang menjalankan. Jadi pakai sistem apa pun, kalau orang memati apa yang dia masalah, dia tidak
intimidasi lagi itu. Ada di forum keselamatan yang diorang tanya. Oh, tahu. Juga kita menghapuskan jabatan keselamatan lah kan, yang dekat UMS ni sebab kes tu berlaku. Jadi kita faham bila tu kita kena bercakap dalam keadaan realistik. Apa yang dibuat tu sebenarnya kita tahulah itu common sense lah, kita perlu ada keselamatan semua. Jadi bila terjadi kes macam tu, kita tak boleh nak tengok sebagai apa yang terjadi tu, oh keseluruhan kita salah kan. Cuba kalau kita hapuskan keselamatan dekat UMS ni contoh kan, dan adakah kita ada sistem yang lagi bagus untuk menjaga keselamatan pelajar UMS? Kalau kita ada, kita boleh cadangkan. Tapi masalahnya disebabkan benda kecil macam tu, kita kata, oi, dah tak relevan keselamatan. Ini budak-budak pun cerita ni. Jadi kita kena realistik lah, duduk berpijak di bumi yang nyata. Begitu. Okay, pengenalan di sisi kedua, tak ada apa, cuma kaitkan juga dengan isu-isu New York, pusat perdagangan New York, ada beberapa pasal politik dan ekonomi. Okey, kemudian kita masuk dalam budaya, ilmu dan tamadun. Ni part pertama. Jadi kat sini kita rasa macam, bagi saya, kalau bila saya baca yang part ni, sebenarnya dia bagi kita semangat lah untuk menghargai budaya ilmu tu. Jadi budaya ilmu Yunani. Disebutkan budaya ilmu Yunani. Yang budaya ilmu Yunani ni panjang juga perbincangan dia. Jadi rasa kalau nak baca kat sini pun dia akan ambil masa. Tapi yang mungkin saya boleh quote kat sini, tidak Prof. Nokip, ni Prof. Nokip punya pendapat. Beliau berpendapat bahawa Aristotle telah merasmikan sekularisasi dalam falsafah dan kehidupan apabila beliau, yakni Aristotle, mengeluarkan dan memisahkan Tuhan daripada manusia dan alam. Ini adalah kerana Aristotle mahu menyelamatkan Tuhan daripada terhina dengan aspek perubahan yang dialami oleh alam dan manusia. Lebih besar lagi, implikasi daripada perkembangan ini ialah apabila ditakrifkan bahawa Tuhan tidak boleh berfikir tentang makhluknya, tetapi hanya tentang dirinya sendiri. Sebab itu, kadang-kadang orang terlampau rigid bila kita kata, contoh kita kata, oh, Ibnu Taimiyah. Contoh Ibnu Taimiyah tak boleh dipakai, ada masalah dengan Ibnu Taimiyah. Tapi bukanlah kita, mungkin untuk orang awam it's okay untuk berpegang macam tu kan. Tapi kalau kita orang-orang yang mahasiswa, orang-orang yang berada dalam keilmuan, dalam bidang keilmuan, dia tak boleh nak buat macam tu. Kalau kita cantas dengan benda-benda, kalau dia boleh, kita membangkang atau tidak bersetuju, dia terikut lah apa ni, PRK aura, ni. Dia aura. Siap membantai kan. Jadi kalau kita tidak setuju dengan tokoh-tokoh, contohnya, oh ini ada masalah dia kat sini. Contoh kita kata Ibnu Taimiyah ada masalah daripada dia punya teologi, punya pandangan, dan ini dipersetujui oleh ramai ulama kan. Jadi sebenarnya yang saya tengok juga satu pandangan daripada Syekh Ali Jumaah, dia kata 30% saja daripada pandangan tu tak boleh dipakai. Yang lain daripada Ibnu Taimiyah semuanya memang bagus dan memang beri sumbangan kepada dunia Islam. Macam tu. Jadi kalau kita ni semua orang kita tak setuju, sampai memang kita akan berkembang pun. Sebab tu dalam tamadun Islam sendiri, kita pakai apa yang Aristotle bawa, apa yang orang-orang Yunani. Ini kadang-kadang ada yang berani mengkufurkan. Bila dia serang, oh ini pakai Yunani punya ni, ini apa, ini Rasulullah tak pakai dan sebagainya lah, hujah-hujah dia orang. Jadi kita kena faham sumbangan-sumbangan mereka tu yang banyak juga memberi manfaat kepada kita. Dan tamadun Islam pun berkembang. Bila masa dia nak buat Baitul Hikmah tu, kita besar-besaran kita pergi kepada pergi dekat tempat-tempat Greek masa tu untuk kita kumpul karangan-karangan dia orang untuk kita apa, terjemahkan. Ni lah, bukan kita lah, apa ni, tamadun Islam masa tu dia terjemahkan dan ambil apa manfaat-manfaat. Itu ada proses-proses penapisan tu. Apa yang sesuai, yang boleh. Sebab hakikatnya kalau kita berfikir ni sama, manusia ni akan berfikir cara yang sama. Jadi ada manfaat-manfaat daripada daripada aspek kemanusiaan tu yang kita nak pakai. Dan aspek teologi tu pun kita nak pakai. Begitu juga dengan alam ni kan, alam ni. Kalau orang Islam yang jumpa apa
contohnya kita jumpa apa matahari memberi manfaat kepada tumbuhan. Jadi kalau di barat pun macam tu juga. Benda tu akan sama. Jadi kita kena faham kat mana perbezaan dia, kat mana persamaan dia yang perlu kita ambil manfaat. Begitu juga macam hari ni bila kita nak kita buat islamisasi ilmu semua tu, bukanlah kita nak menolak segala benda yang barat buat. Asalkan ini ekonomi yang dibuat oleh barat, jadi tak boleh. Bukan begitu. Jadi kita kena faham di manakah apa aspek-aspek yang memberi manfaat kepada kita yang bukan yang dan yang bertentangan dengan apa yang kita apa yang disampaikan oleh wahyu ini. Supaya kita ni tidak apa sembarangan kita panggil sebagai yang menolak pandangan-pandangan yang banyak. Sebab tu kita kena kritis. Kita kena kritis. Okey. Apa kita bagi itulah kita buat yang setakat mampu. Okey, antara yang menarik juga yang saya rasa dalam bab budaya apa tamadun ni, budaya ilmu Yahudi. Dia bincangkan juga kat sini bagaimana Yahudi dia punya negara, bukan negara, rakyat dia tu kalau dibandingkan dengan Malaysia sedunia 25% jumlah Yahudi sedunia jumlah Yahudi sedunia ialah 3.4 juta orang. Ini bermakna jumlah orang Yahudi sedunia dalam dunia macam ni, mengikut satu sumber Yahudi pada tahun 82 jumlah rakyat Yahudi di Israel 25% jumlah Yahudi sedunia 3.4 juta orang. Ini bermakna jumlah orang Yahudi sedunia ialah lebih kurang 13.6 juta yakni kurang daripada jumlah rakyat Malaysia. Hampir separuh bangsa Yahudi ini tinggal di Amerika dan Kanada. Tetapi mereka masih mempunyai pengaruh yang besar sama ada baik atau buruk dalam tamadun manusia. Jadi kita boleh sebut ramai ahli falsafah daripada orang Yahudi, daripada bangsa Yahudi. Dan contohnya kalau dalam psikologi, kita ada Sigmund Freud, Albert Einstein, Yahudi juga kan. Semua tu, dan bagaimana dengan diorang ni dengan populasi yang sikit, tapi diorang boleh mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia. Jadi disebutkan bahawa kerana ni mereka mempunyai tradisi ilmu yang lama berpunca dari kitab Taurat dan tulisan Rabbi dan cendekiawan mereka. Mereka menghayati apa yang disebut oleh Eban sebagai satu kegairahan mencari makna, passion for meaning, yang telah membuat mereka berusaha mengharungi segala kesusahan sepanjang sejarah. Jadi mereka sangat-sangat bersemangat untuk atas nama bangsa mereka sendiri supaya, tapi contohnya dengan dengan era moden. Jadi mereka pun membentuk masyarakat dia untuk menuntut belajar ilmu-ilmu yang bersifat yang kita kata ilmu-ilmu yang moden lah. Dan dalam secara sejarah pun Musa ibn Maimun atau Moses Maimonides meninggal 1204, tokoh keilmuan dan keagamaan mereka yang terulung orang Yahudi sebagai buku pertama dalam buku. Musa ibn Maimun perlu disebut hidup di bawah pemerintahan Sultan Saladin Ayyubi dan pernah menjadi doktor peribadi beliau. Kemudian dia ada budaya ilmu di China dan di India, budaya ilmu di barat. Budaya ilmu di barat, saya mungkin tak boleh sebut. Jadi antara yang lain juga, knowledge is power. Penekanan ini yang menarik juga masa dalam Amerika pun, masa dia nak membina dia orang punya negara maju dia orang, dia pergi dia mendapatkan manuskrip-manuskrip manuskrip-manuskrip Islam untuk dia orang manfaatkan daripada keilmuan tu. Yang tu menyebabkan masa menghargai keilmuan tu memang wujud. Sebab tu kita tak pelik kenapa Amerika boleh maju, sebab itu kita kata walaupun kita pada zahirnya kita nampak kekayaan mereka, ada kekayaan mereka, ada ekonomi yang kuat, tapi sebenarnya yang mendasari apa yang mereka buat tu tak lain tak bukan keilmuan. Kalau kita tak pandai, kita ni bodoh lah. Jadi macam mana kita nak membina sesuatu tu? Jadi tamadun yang hebat tu tak wujud dengan kejahilan gitu. Dan kalau dari aspek budaya ilmu Islam ni pun kita boleh manfaat sangat-sangat banyak.
Contohnya daripada tamadun daripada zaman Rasulullah, kemudian zaman zaman Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah. Dan zaman Abbasiyah ni kita kata antara yang kemuncak dia lah, kemuncak keilmuan. Zaman Baitul Hikmah ini antara kita kata macam tanda kepada zaman tu lah. Kemudian dari setelah zaman tu, Utsmaniyah punya zaman, era tu pun kita boleh katakan tu adalah masa penurunan lah. Jadi sebenarnya kita memang tamadun Islam dipegang sangat-sangat lama ketamadunan ni. Jadi dari aspek, banyak aspek. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan kan, dalam buku, dalam buku-buku kita belajar, contohnya apa-apa buku lah, kita tengok dari sejarah dia, sejarah kita punya bidang tu. Contoh saya baca yang abnormal psikologi kan, daripada yang biasanya orang barat dia akan ambil Greek punya Greek punya contribution, kemudian dia akan terus pergi kepada zaman pencerahan dia orang. Ataupun kalau dalam abnormal psikologi tu, dia tak sebut bahasa Islam pasal contribution Islam, tapi dia sebut zaman gelap dia orang, apa masalah dalam bidang tu. Kemudian sejarah pergi kepada zaman Renaissance, kemudian zaman moden. Jadi macam tu. Jadi sebenarnya padahal kalau kita kata banyak je sumbangan-sumbangan Islam, cuma mungkin kita, kalau kita sendirilah, jadi kita tak kisah kalau orang barat sudah memang bukan kerja dia untuk mengkaji apa yang ada dalam Islam. Mungkin dalam beberapa part sosiologi mungkin ada sebut Ibn Khaldun semua kan. Sebab itu memang tu pun diorang juga yang kadang-kadang yang menaikkan, yang menaikkan nama-nama tokoh-tokoh Islam. Jadi kita pun, sedangkan orang Islam yang ramai ni pun kan, di Malaysia kan contohnya, universiti-universiti yang banyak pun macam tak mampu untuk membuat satu kajian-kajian yang lebih besar lah. Jadi jadi kalau kita tengok dalam bidang-bidang tertentu, banyak apa yang disebutkan sebagai kita tak mampu untuk hasilkan satu kajian-kajian yang bagus untuk kita utarakan. Ini saya tengok apa yang macam Dr. Farid Al-Attas. Farid Al-Attas dia bukan islamisasi ilmu lah, tapi dia punya idea tu sosiologi. Dia kata kenapa ilmu ni perlu berada di barat. Semuanya macam western lah, daripada western centric, Europe centric kan, semua tu kan. Jadi macam kalau kita ambil sejarah sosiologi pun, yang disebut Max Weber, sebut Karl Marx, padahal kita punya ni pun banyak. Dia tanya dekat Nusantara ni apa yang tu tokoh-tokoh, ada sebut nama seorang tu. Jadi benda-benda tu macam Rose Rizal kan, dia kan sosiologis. Dan dalam di tanah di Malaysia pun ada. Jadi sebenarnya, jadi mana kita kata kan macam China kan, dia ada negara dia maju. Jadi mustahil lah China tak pernah mengkaji pasal benda-benda yang bersifat kemanusiaan ni. Tapi di manakah dia letakkan benda tu? Jadi kita jarang dengar macam asal orang bijak je daripada barat. Asal orang bijak je daripada barat kan. Padahal Jepun pun dia orang bina negara maju pun mestilah ada, dia orang tahu, dia orang concern benda-benda macam tu. Tapi jarang sekali kita nak dengar mereka menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh timur untuk diletakkan sekali. Jadi sebenarnya barat ni dia orang ni natural ke, ataupun sebenarnya dia orang ni sangat-sangat cenderung kepada tamadun dia orang saja. Jadi sudah tentu kita kata bukanlah kerja dia orang kan. Jadi kita yang sebagai orang Islam yang sangat-sangat ramai, kalau kita tengok kan, kita pegang tu, saya baca sekarang baca buku Muslimin, Dr. Rauf pada saya penulis dia. Jadi cerita kan, sampai kadang-kadang ulama ni dia tulis pasal chess, catur. Maksudnya punyalah, tak ada benda dah dia orang nak tulis. Sampai chess pun dia orang tulis. Dah banyak macam tu. Jadi sedangkan takkanlah apa kita kata pasal ekonomi umat Islam tak ada tulis. Yang kita sebut macam yang saya sebut tadi, Mongol langgar tamadun Islam. Sampaikan kita kata yang disebutkan ibarat masa tu sungai besar tu hitam sebab dakwat, sebab dia buang segala karangan-karangan masa tu. Padahal tu pun menunjukkan betapa banyaknya karangan-karangan, dan daripada karangan tersebut masih banyak lagi yang tersaki baki yang masih tinggal. Dan dalam psikologi yang saya
saya bidang psikologi, so saya sebut apa saya psikologi. Contohnya Prof Malik Badri. Dia ni bekerja di, dulu berkhidmat di Istek lah, UIA. Tahun lepas dia habis kontrak dia. Jadi antara karang yang dia cuba apa, dia dapat kajian yang di satu muzium, bukan muzium lah, di library di Turki, karangan seorang tokoh iaitu Abu Zaid Al-Bakis. Dia cerita masa tu, dia cerita bagaimana konsep rawatan psikologi yang masa tu. Dan benda tu memang sebiji dengan yang seorang psikologis yang buat 50 tahun lepas, tak sampai pun 100 tahun. Tapi apa, Al-Bakis dia buat teori tu 1000 tahun lepas dah ada teori tu. Jadi jadi macam macam mana boleh tak ada orang tahu pasal benda ni? Macam mana pada tahun 2013 baru disebutkan benda ni? Jadi sebenarnya apa, kajian-kajian terhadap manuskrip-manuskrip apa ni Islam memang perlu dia. Dia tu peranan kita kat universiti ni, selain kita fikir apa yang boleh bagi kita sebut apa ni isu-isu semasa kita nak ambil berat. Tapi bidang kita tu, macam mana kita nak contribute? Bagaimana, apakah kita pernah terfikir tak bagaimana Islam contribute dekat kita punya bidang, kan? Contohnya geologi ke apa, kan? Jadi benda itulah kita kena ambil semangat, kan, ambil inspirasi daripada tu. Jadi sebenarnya bila kita buat yang macam ni, kita nak lahirkan, sebab kita faham bahawa kat mana lagi kita nak bincang benda-benda macam ni kalau bukan dekat universiti, kan? Dia bukan dekat tempat-tempat orang awam. Apa maksudnya, bukan tugas orang awam nak faham benda-benda macam ni. Jadi kitalah yang kena bawa benda ni, kena fikir secara kritis. Sebab ya, kita kenal hakikat. Sebab kita banyak, saya rasa macam kadang-kadang kita lost makna datang ke universiti tu. Bila kita datang sebab ini adalah tuntutan sosial. Orang yang masuk universiti, okey, nampak educated. Tapi apakah maksud berpendidikan? Sebab kita kata 80 hingga 90 universiti yang ada dekat Malaysia. Tapi dengan negara kita yang taklah sebab besar, masih tak boleh nak memberi semaksimum mungkin. Sebab apa? Bukanlah kita nak tapi setengah-setengah kita tahu pensyarah-pensyarah juga ada yang mereka tak pun contribute. Jadi sebagai pensyarahan mereka tu adalah satu career mereka. Jadi apa yang itu kita kena fikir. Jadi kita sebagai mahasiswa inilah datang ke universiti, kita ambil manfaat daripada ramai intelektual. Sebab yang kadang-kadang saya rasa macam bagus juga kalau kita bila duduk dalam kelas, jadi kita pasif. Ni ada teguran daripada saya lupa daripada mana saya dapat ni. Tapi dia tegur pasal konsep kuliah. Konsep kuliah tu. Kita pakai slide. Slide tu dah sumber yang keberapa? Sumber mungkin dah sumber yang ketiga. Jadi contohnya orang yang pengasas dia, yang buat suatu keilmuan, satu konsep, macam teori, kan. Jadi dia buat dalam karangan dia yang satu. Kemudian orang yang buat buku teks, yang tulis buku teks, so dia akan ambil sikit-sikit daripada tu. Jadi tapi okey lagi, buku teks pun okey lagi. Kemudian lecturer dia ambil daripada buku teks, kemudian dia singkatkan, jadilah slide. Sebab itulah mungkin inilah faktor bahawa kita rasa pun feel. Betul. Bila saya baca balik, kan, saya baca buku-buku yang buku teks ataupun buku daripada idea psikologi sendiri, kan. Kita baca buku yang daripada asli, daripada penulis dia, penteori dia yang tulis, memang sangat-sangat, maksudnya masa nampak, baru kita nampak hebat benda tu. Tapi bila kita duduk kat kelas, tapi kita nampak pun apa, macam jadi kita punya kefahaman tu macam dia macam keras lah, macam batu. Kalau kita, tapi baca, bila kita baca karangan-karangan dia orang, teori-teori yang dia orang utarakan, baru kita nampak macam, jadi kita tahu kat mana hard teori tu, so lagi jelas lah macam tu maksud saya. Jadi mungkin kita tu lah. Sebenarnya kita nak buat ni, kan, kita nak lebih macam terbuka lah. Sebab saya macam selalu kat bincang-bincang ni dekat kawan-kawan dekat bilik, kan. Tapi ya, bila kita sembang dengan diorang boleh jadi 3-4 jam. Sebab bila kita bincang, ada diorang respon apa. Jadi kita pun rasa lagi nak jawab, rasa lagi nak balas. Jadi benda-benda macam ni, kita kena itulah, kita kena gerakkan je lah, kan. Kita mungkin, saya pun dia fikir kat macam mungkin ramai student-student yang berminat untuk tahu benda ni, tapi akses kita tak sampai dengan dia orang. Maksudnya dia orang tak kenal kita, kita pun tak kenal dia orang. Jadi kata bila kumpul orang-orang macam ni,
untuk menggalakkan lagi kan, benda-benda macam ni rasa lagi bagus juga lah. Jadi kita buka untuk perbincangan lah. Kalau macam saya macam ni, macam saya pun lost idea apa nak sebut. Jadi kalau ada perbincangan macam tu lagi fun lah, lagi best. Okay, terima kasih Daus. Dia baru bab ni satu kan. Nanti kita akan sambung untuk siri-siri lain. Jadi kalau mungkin ada mau tambah ke atau mau tanya ke apa semua. Ada? Kita buka lah untuk discussion, diskusi kan, bukan kuliah. So, kalau memang tadi mungkin itulah macam mungkin sebab ni bro belum baca buku ni kan. Apa? Ada banyak di library ni. Ada 2-3 buku lah begitu. Kita lebih open lah, open discuss tentang buku ni. So, kalau membaca buku ni, bab satu pun tak puas hati kita membaca, siok, yeah. Seronok. Ada sini, lagi ada apa ni? Mungkin saya dulu lah, aku dulu, untuk saya nak tahu lah mungkin apa semua. Jadi untuk yang disebut tadi oleh Pedos kan, berkenaan dengan Aristotle, Tuhan tu, saya pernah terbaca satu buku ataupun satu dialog daripada Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Dia sebut pasal Aristotle. Aristotle ni sebenarnya teorinya ni mudah saja. Aristotle dia memang betul, dia ni pencetus kepada Tuhan tu disikulakan dalam kehidupan. Sebab dia bilang Tuhan ni sifatnya universal, terlampau apa ni Tuhan apa ni tidak. Tuhan tu universal dan tidak boleh dalam part-part. Sebab itulah kalau Tuhan contohnya macam Aristotle sebut, Tuhan ni contohnya macam ada golongan liberal mengatakan ni. Kenapa bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran ni bahasa Arab? Kan yaitu bahasa manusia. Jadi adakah Tuhan kamu berbahasa manusia? Maksudnya kamu punya Tuhan tu bukan Tuhan. Itu Aristotle bilang. Jadi bilang maksudnya sini tu Aristotle punya teori ni kan, Tuhan ni bersifat universal. Dia tidak boleh masuk dalam campur tangan manusia yang disebut dalam oleh perempuan tadi tu. Dia tidak boleh macam apa manusia buat tidak boleh. Tapi sebenarnya benda-benda begini yang menyebabkan, saya bukan mau menghina agama lain, tapi ini yang saya baca di buku Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Dia sebut sebab itulah kalau agama, walaupun itu disebut agama lain lah, contohnya Hindu. Hindu siapa dia punya Tuhan, orang mengaku Hindu-Hindu Sri, apa nih, Sri juga. Hah? Apa tuh Hindu punya nih? Shiva Vishnu itu kan? Shiva Vishnu itu bukan Tuhan, itu utusan. So ini sebab dorong kenapa boleh jadi agama ni? Ini karena dorong terpengaruh dengan falsafah Aristotle. Contohnya macam agama Buddha. Siapa dia punya ni? Agama Buddha dia punya Tuhan tu. Bukan Tuhan dorong tu. Apa tu? Siddhartha kan? Kan? Tak pasti. Itu dewa dorong, bukan dorong punya. Itu bukan dorong punya apa nama? Itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Sebab Tuhan orang kan terlampau besar orang bilang, sampai kita tak boleh nampak. Sebab tu dalam satu saya punya kawan sendiri saya sebut, dia ni macam pangkatnya ustaz lah dalam agama Kristian. Dia sebut kalau pop kan, kita ketahui pop, orang-orang biasa tak boleh tengok. Kadang-kadang sampai ada macam kalau kita mau jumpa pop, ketua pop ni, dia perlu ada apa ni, tirai. So kita ni tidak layak untuk tengok mukanya, terlampau bercahaya dan sebagainya. Itu argue daripada ni lah. Jadi Aristotle tadi sebut memang betul, Aristotle penyebab Tuhan tu disekularkan dari kehidupan. Tapi dalam Islam, kalau dalam kita tengok ulama-ulama kalam kita, dia ada sebut pasal satu teori, teori berkenaan Tuhan ni, dia sebut Al-Fi'liya Al-Mutajaddila, sifat Tuhan yang sentiasa berubah. Bukan berubah maksudnya tajdid apa ni? Begitulah, diubah-ubah, tajdid apa sih? Al-Fi'liya Al-Mutajaddila, ini teori ulama kalam. Sebab tu kalau kita tengok macam adanya yuhyi wa yumit, sifat Tuhan. Contohnya macam Aristotle punya, pendapat Aristotle, kalau Tuhan tu memberi rezeki, jadi Tuhan tu bergerak lah sifatnya. Memberi itu sifat manusia, kan? Okay, nanti ada soalannya. Tapi saya tambah dulu begini. Kenapa soal pemberi itu manusia punya sifat? Jadi apa kita agio-agio begini? Ini bahasa Arab, bahasa manusia dan sebagainya.
Dan mungkin ya saya mau enggak perlu lah. Saya bosan tuh berkenaan dengan yang disebut oleh ini juga macam disebut. Jadi ilmu-ilmu yang Prof Wan sebut dan dalam budaya ilmu itu dia sebut ada sekuler, di sekuler kan ilmu-ilmu ini. Start permulanya sekuler ini apabila berlaku di berlakunya Renaissance. Renaissance ini sebab sekuler juga. Sebab tu drama Renaissance, pencerahan. Sebab ilmu di sekuler kan, itu zaman barat. Dorang ni berkembang sebab ada sekuler. Sebab kita tahu kan zaman barat macam mana Kristian mendominasi apa ni? Kristian apa tu? Gereja Katolik kan, gereja Katolik. Peranan gereja tu kamu pernah dengar kak? Inquisition, pernah dengar? Satu jawatan kuasa, siapa-siapa yang bersangka dengan gereja, dia akan dibunuh. Antara orangnya adalah itulah tu apa ya? Yang saintis ni. Copernicus tu. Ah, Copernicus apa ni? Ramai yang lupa nama. Bumi ni dia bilang sifat tu, tapi gereja tem tu catnya bumi ni sifatnya ni datar lah begitu. Tapi dia bilang Galileo. Ah, dia pun dibunuh disebabkan saintis bertangga dengan saintis dari segi ekonomi dan sebagainya. Antara dia punya Inquisition ni, siapa yang bertangga dengan gereja, dorang akan dibunuh tapi tanpa adanya darah. Antara yang ini sejarah, tanpa ada darah. Antaranya apa nih? Cara dorang bunuh kulit tu disiang. Tapi kalau siang kulit ni berdarah kan. Tapi dia guna satu alat panas tu. Kalau kulit tu disiang, dia darah tu berhenti. Sampai sekarang tu diguna dalam pembedahan. Kan dokter, kalau bedah darah tu berhenti. Jadi itulah dorong siang kulit yang bercanggah dengan gereja tu. Ada lagi apa ni alat, satu alat dimasukkan dalam alat perempuan nak vagina, diletupkan dari dalam. Sebab bercanggah dengan gereja. Sebab itulah apa ni saya baca ya, Peter De Rosa. Ada di library tu, Peter De Rosa punya tulisan, dia punya Vicus of Peters. Dia punya tajuk Vicus of Peters, dia sebut Panglima Napoleon ini dia kan ini sudah biasa dengan darah. Dia bilang orang darah tu makanannya sudah. Sampai dia jumpa Inquisition ni terlibat Inquisition ni, dia pun jadi pening. Sebab dia nampaknya tu kan gereja tu, di bawah gereja tu tahanan-tahanan semua jadi gila semua, macam bertelanjang gila. Jadi permulaan sekuler, ilmu Renaissance barat maju sekuler disebabkan Martin Luther dari silap. Martin Luther dia buat mesin cetak tu. Saya mati muter ke? Di Jerman ada mesin cetak, mencetak Bible. Dia cetak Bible tu, menyebabkan Bible tu boleh ditafsir oleh orang awam. Sebelum-sebelum tu hanya boleh oleh padri-padri. Jadi orang sendara guna apa kalau tak. Jadi sebab itulah wujudnya tafsir, kalau kamu pernah dengar tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu yang, tapi itu ada golongan-golongan liberal menggunakan itu dalam Al-Qur'an pula. Nah, itu masalahnya. Jadi ini panjang lah cerita pasal sekuler ini. Jadi tapi yang kedua saya mau sebut berkenaan dengan yang kita sebut ya tadi pasal Europe centric ataupun ilmu yang kita ni. Kamu baca buku ni ada di library ataupun kamu cari ya PDF-nya. Tulisan Dr. Tim Wallace Murphy. Dr. Tim Wallace Murphy ini seorang kita sebut bukan Islam lah, Muslim ataupun ya gitu kan. Dia tulis What Islam Did For Us. What Islam did for us. Maksudnya apa Islam buat di negara Eropa? Apa Islam buat? Dia sebut semua apa yang Islam buat. Kalau kita baca tuh kan, sebenarnya kan Barat tidak ada lah, macam bukan kita yang sekarang kita belajar kan, tidak ada lah, semua Islam. Yang kedua kalau kamu boleh baca, tapi ini tidak di library. Tulisan Dr. Sigrid Hanke, The Son of Arab Shining on the West. The Son of Arab Shining on the West ataupun ada dalam kalau PDF tu di Google The Son of Islam Shining on the West. Jadi mungkin kita boleh baca buku ini, mungkin boleh nanti itu mungkin sekadar tu lah. Mungkin ada yang mungkin baca dulu nih. Itu sedikit penambahan ataupun enggak menambah ya. Mungkin kamu boleh argue deh sama yang ini. Oh, ini ada soalan ya. Wes. Soalannya. Ini kan Zidane ini. Dia sih. Satu orang, dua orang. Ada dua. Dua. Ya soalan. Oh. Kenapa kita boleh buka benda nih?
dari soalan daripada saudari Patinul. Siap. Sejumlah. Bantai. Ay. Sumpah dia nak bantai. Siap mana soalannya? Enggak apa? Baca di handphone gua. Yuk. Kenapa kalau guna handphone? Ya, apa? Kecaman. Jadi bisa dipaham kan untuk Prof Zaini pun tengok jadi mungkin agak ya deh. Prof Zaini. Dan Prof Zaini bagi kata-kata semangat kepada kita lah. Mana soalan tuh? Soalan. Jadi soalan daripada saudari Fatimul dengan adab. Apa kaitan ilmu dan adab? Nah, itulah secara simpel yang kita boleh. Apa kaitan ilmu dengan adab? Rasa macam kau nak jawab ah. Dia dah tak biasa. Tak boleh dibezakan. Dia macam sebenarnya benda tu tak boleh nak dibezakan. Jadi sebenarnya, okay, kita mempersoalkan balik orang yang tanya. Apa yang dia faham dengan ilmu, apa yang dia faham dengan adab? Haa, macam tu Boleh jawab lah kan? Kalau dia nampak lah apa maksud adab dari segi yang lagi luas lah kan? Kalau dia faham adab ni, tolong-menolong, gotong-royong, macam tu kan? Jadi macam, dia akan jadi masalah dekat situ lah, dekat soalan tu. Jadi bukan nak bantai apa, penanya kan? So pun, cuma kalau kita nak bahas makna ilmu ni pun panjang juga bahasan dia. Apakah makna ilmu? Kemudian apakah makna adab? Kita faham. Saya bukan nak tulis tapi Socrates. Dia menang, dia punya idea tu, dia tanya orang. Dia menang debat kan dengan soalan. Orang saya tanya dia pun tanya balik. Ada soalan ni? Dari kesian pula nanti orang tanya tak menjawab. Tapi hakikat kalau kita boleh faham secara salah satu jawapan dia mungkin saya rasa boleh bagi. Mungkin yang biasa kita tanya apa ni, macam manakah adab untuk berilmu, apa ni adab bagi orang yang menuntut ilmu, mungkin macam tu. Jadi tentu ilmu ni datang daripada sumber-sumber yang benar lah kan. Jadi sebenarnya kita jangan risau juga. Sebenarnya apa masalah, mungkin ada orang cakap pasal masalah membaca ni kan. Dan kita selalu ya, kalau kita nak baca, ada benda buku bagus yang kita nak baca, dia cakap jangan baca, kena berguru. Lepas tu buku-buku biasa kita nak baca, dia cakap ini sesat ni. Bahaya. Lepas tu jadi baca novel tu. Dia baca novel, kan. Jadi otak macam novel. Jadi kita nak baca benda yang berat lah. Benda-benda yang bukanlah berat pun sebenarnya. Benda-benda yang lebih relate, benda yang lebih reality. Dengan aspek-aspek apa yang pemikiran kita. Jadi benda yang sebenarnya kita, bila kita dah mula baca, kita akan banyak soalan. Dan benda tu kita cari jawapan. Kita tanya orang yang tahu ke, tuan-tuan. Contoh dalam dalam bidang kita ada ramai orang yang tahu. Kita pergi tanya, jumpa lecturer. Ataupun kita sendiri baca. Dan antara satu konsep yang saya rasa, ilmu tidak berguru ni maksudnya kita belajar ilmu dalam, tidak semestinya semua benda perlu di, ni antara masalah juga. Semua benda perlu diberi oleh guru. Macam tu kita ingat. Perlu berguru. Jadi kita pun estetik je. Sedangkan dalam ilmu Islam pun ulama-ulama dia baca. Contohnya macam matan dia belajar kan. Kemudian syarah-syarah dia baca sendiri. Jadi dalam proses kita berguru. Jadi bila kita tahu ada idea benda tu, jadi kita boleh tanya guru dia apa yang kita tak faham lagi sebenarnya. Macam tu. Jadi kalau kita kata kan orang tu tak boleh baca buku sendiri. Habis apa ni orang tulis banyak-banyak ni? Kau ingat orang nak baca satu ni. Jadi kita lah yang kena baca benda tu. Sebab tu ada bahasa mudah dan sebagainya. Itu kita kena faham juga dalam apa ni matabat-matabat untuk ilmu sebenarnya. Dan benda-benda macam ni dan banyak lagi bahan-bahan bacaan tu kita boleh baca je sendiri. Kemudian kita bincangkan dengan guru kita macam tu. Baru kita dapat jawapan. Kalau kita nak tunggu je apa, lagi-lagi kita ni mahasiswa tu. Jadi bendanya kita kena progresif untuk ilmu. Macam tu lah jawapan saya. Kalau pun mungkin tak memuaskan hati, tahu nanti kita PM tepi. Ada soalan ni. Dia bilang dia dah, saya syaratkan pembaca baca soalan.
semua seorang saya. Saya takut. Apa lagi ya? Okay, jadi nampak kita yakin macam nanti. Ha. Ada soalan kedua ni. Soalan kedua begini. Apa tu? Apa keperluan untuk belajar teori dan falsafah ni? Nah, gitu kan? Itu menarik. Bagaimana cara untuk minat kan? Ke apa? Oke lah. Kan bagi je lah. Soalan itu pop bank. Pens oh dalam soalan ni lah. Soalan lain. Adakah ilmu-ilmu berkaitan dengan falsafah dan teori-teori ini menjadi keperluan untuk kita belajar ataupun sampah semua, ya? Oi. Kalau enggak perlu belajar nanti kamu sesat kalau kamu belajar. Otak kamu akan jadi kafir apa semua. Liberal. Liberal. Ada orang begini kan selalu. Tapi kalau baca-baca buku-buku ini, jadi liberal kamu semua. Dalam situasi macam mana dia ni seorang yang baru. Dalam situasi macam dia ni begini. Dalam situasi lain kan dia ni macam mana bah? Begitu soalnya. Itu soalan yang baru mula menceburi minat budaya keilmuan. Apa pandangan saudara? Pandangan saudara, pandangan ya. Pandangan apa keperluan tu? Keperluan keperluan belajar falsafah. Pertama, okey, kena soal saya balik lah. Macam tadi, apa makna adab kan? Apa makna falsafah yang dia faham? Mungkin, okey, tapi saya bagi je lah. Pilihan-pilihan jawapan, cik, pilihan jawapan. Dia macam, mungkin yang kita fikir falsafah ni datang daripada Aristotle. Yang tiga nama tu lah. Sebenarnya nama, Plato. Tiga nama, Plato, Aristotle dengan Socrates. Dia antara jadi famous dekat dalam apa kita punya discourse apa ni Islam. Sebabnya dia adalah pengasas ilmu mantik. Saya stam, jadi saya ambil subjek mantik. Memang kena ambil lah, kena tu. Jadi pengasas dia, walaupun teks dia bahasa Arab kan, kita boleh bahasa Arab. Tapi siapa pengasas? Mu'allim awal, dia ada mu'allim awal. Socrates. Dan kemudian Plato, Socrates dia tak pernah tulis buku, tak pernah tulis apa-apa. Plato dia yang menulis tentang Socrates. Jadi itu naik nama Socrates. Jadi Plato dia tulis buku. Plato memang itulah dia buat akademia macam dia sebut tu. Jadi dia yang juga mengasaskan. Kemudian Aristotle yang banyak yang kita pakai lah, kita ambil juga apa pandangan-pandangan tu. Jadi ada perbezaan. Ada perbezaan antara Socrates, Plato dan Aristotle semuanya. Kalau Aristotle dalam bahasa Arab biasanya disebut Aristo. Alif, Ra, Sin, Ta, Waw. Bukan macam tu ajaran dia. Jadi sebenarnya yang kita kena tekankan yang pertama dalam dia panjang sebenarnya. Sebab saya pun selalu je fikir pasal benda ni sebab orang ini soalan yang biasa orang tanya. Jadi falsafah ni pada secara umumnya kita faham bahawa Pemikiran kritis. Contohkan macam yang saya sebut tadi kan, pemikiran falsafah. Macam saya sebut, macam politik saya kan. Sebenarnya yang bermasalah itu politik ke manusia, macam tu. Soalan-soalan macam tu. Jadi dia orang cakap apa, falsafah ni bermula dengan ma, bermula dengan apa. Kalau ada apa maka bermula falsafah, macam tu. Jadi kita selalu persoalkan. Jadi untuk memahami agama pun macam tu lah. Dia supaya kita tidak pergi kepada macam terlampau superficial atau literal kita punya pemahaman tentang agama. Sebab tu dalam ulama dia buat apa macam hujah-hujah supaya bagaimana nak memahami agama. Sebab tu apa Prof Alif pernah sebut ni, tiada apa ni, mungkin ulama juga sebut jadi agama untuk orang yang bodoh, macam tu. Maksudnya agama ni untuk orang yang pandai, orang yang ada akal. Jadi jadi keluar pula soalan. Supaya kita tahu apa masalah dengan tu. Semua benda yang diberi, contohnya kita kata dalam sifat 20 kan. Benda tu kalau kita tengok kan, kita belajar masa kecil-kecil kan, 20 Allah wujud kidam bakok semua tu. Tapi bila saya kemudian masa saya sekolah menengah, kita belajar balik benda tu lah. Cerita laki semua. So bila kita relatekan balik, banyak persoalan-persoalan, contohnya macam yang kita kata kan, yang tinggi-tinggi sekarang, liberal, pluralism. Kemudian kalau kita balik, refer kepada sifat 20 tu, dah terjawab. Maksudnya ulama konstruk benda tu untuk memang menjawab banyak-banyak benda-benda yang macam kita kata tinggi, padahal tak ada apa pun. Kalau kita balik kepada asas dasar Islam, oh kita tahu benda tu dah di counter, dah dibalas pun oleh ulama-ulama. Jadi banyak persoalan-persoalan ni sebenarnya
dia bersifat. Itu yang yang masuk falsafah. Jadi kalau kita refer kepada falsafah yang mungkin yang ada setengah ulama, kalau kita tengok apa ilmu ilmu apa orang panggil ilmu kalam, haram belajar ilmu kalam. Kebanyakan mungkin dirujuk kepada ilmu-ilmu kalam yang daripada tamadun Greek. Dan sebenarnya kalau Aristotle tu kira bagus, dia punya ni apa ni Socrates. Socrates ni dah, dah cukup bagus. Yang sebelum tu lagi sesat, kita ada sophisticated kan, orang-orang yang yang ada satu dia punya school of thought tu, dia lagi bermasalah. Yang yang kita kata zaman zaman-zaman sebelum Aristotle, zaman-zaman sebelum Socrates. Jadi jadi benda tu yang kita nak, yang kita kena faham. Dia bukan sekadar kalau kita sebut falsafah, dia berbalik kepada zaman Yunani. Dia dia benda-benda yang berkaitan dengan ni. Sebab kita yang apa yang paling penting dalam falsafah kita nak tekankan adalah kita ada persoalan. Bagaimana kita nak menjawab? Bahawa kalau kita kata kebenaran mesti ada jawapan dia. Ha. Contohnya, saya nak bagi contoh. Walaupun dia bukan jawapan, saya tahu saya susah dia nak, nak nak disebutkan sekarang. Tapi contohnya macam persoalan-persoalan tu dia mesti ada jawapan. Bagaimana Islam tu, yang tu kita kena faham. Sebab banyak yang, sebab kita faham bahawa yang mempengaruhi orang-orang, contoh kita kata liberal, yang mempengaruhi orang-orang plural adalah school of thought atau falsafah-falsafah yang diorang ambil daripada tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh yang falsafah barat. So kalau kita ada jawapan kita, tak dapat tidak. Jadi sebenarnya dalam contohnya Imam Imam Ghazali disebut dalam Munqis Minad Dalal, dia sebut kalau kita nak kritik ataupun kita nak faham, pasti nak kritik suatu pemahaman, biar kita faham, kita baca apa yang mereka tulis tu lebih, biar faham kita tu lebih daripada diorang kan. Contohnya kita nak nak counter, nak mengkritik agama Kristian contohnya, biar kita faham agama Kristian tu lebih daripada diorang faham. Tak ada sampai mana, tapi mungkin sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita nak kritik tu, supaya kita tak kritik macam syok sendiri. Dan kebanyakan kita bila kita kritik, contohnya kita duk, dia macam orang orang dua gelanggang tu, peninju, dua peninju duk dalam dua gelanggang. Yang ni bertumbuk kat sini, bertumbuk kat sini. Jadi tak ada siapa yang menang atau siapa kalah. Jadi kita tak tak menghasilkan apa-apa, tak membukti bahawa kebenaran. Jadi kita gabung satu gelanggang, kebenaran apa? Bertinjulah kau dalam tu. Jadi benda tu kita nak counter apa ni? Supaya kita tahu apa masalah dalam pemikiran dia. So kita kita bagi jawapan-jawapan dan penyelesaian. Macam tu. Tahu mungkin memuaskan hati ke tak apa yang saya bagi saya cakap eh. Tapi dia bersifat macam tu lah. Kita dalam falsafah ni kita adalah yang lebih utama critical thinking. Dalam beragama pun ada part-part ni. Dan dalam mana-mana bidang pun ada falsafah. Contoh kita kata sains kan, saya tertarik masa hari yang forum apa yang LGBT kan, yang doktor bukan doktor, ustaz dia cakap kenapa kita kena ambil wuduk, apa ni wuduk kan, kita kentut kan, kita kentut tapi kenapa kita ambil wuduk, dia cakap. Jadi bendanya tak logik, dia cakap macam tu. Cuma bukan saya soal balik, benda tu tak logik ke dia tak empirik? Maksudnya benda tu tak logik ke tak empirik? Dia mungkin boleh jadi logik kan. Logik ni adalah dia, dia berbeza logik, rasional, empirik semua tu kan. Jadi mungkin kita tak nampak jadi daripada daripada connection dia tu kan, daripada kentut pergi nak sampai ke anggota-anggota kan. Mungkin kalau sebab kadang-kadang kita terlampau terikat dengan saintifik, ilmu je saintifik, ilmu je saintifik. Yang saintism punyalah. Bukan maksudnya saintifik yang teratur. Saintifik maksudnya yang saintism punya idea. Jadi benda tu pun terhad. Contohnya saintism dia refer kepada benda-benda yang zahir. Sedangkan ilmu ni dia melangkaui melangkaui benda-benda zahir. Kita kita tahu kan. Dan antara martabat Ustaz Nasir Sobri disebut martabat ilmu ni dia ada tiga. Yang paling bawah sains. Ilmu-ilmu sains ni paling bawah. Sebab kita apa? Kita berbincang benda-benda yang zahir, yang kita nampak eh. Yang kita nampak kita bincang. Okey, dalam perubatan pun kita nampak, ada mikroskop kita nak tengok itu. Kemudian yang kedua, logik, matematik. Ilmu matematik dia martabat kedua, logik. Contoh kita kata kan, 2 tambah 2 adalah 4 kan. Kemudian orang, tiba-tiba orang datang. 2 tambah 2 dah 5. So macam mana kita nak bayangkan benda tu? Macam 2 tambah 2, 5. 2 tambah 2, 5 kan. Jadi, itu logik. Maksudnya benda yang kita tahu. Itu yang contoh yang simplistik. Nanti balik rumah kita study boleh. 6.1.0. Kita macam terfikir benda tu. Sebab tu benda logik. Melainkan masalah dia adalah yang ni dia panggil 5. Contoh ni dia panggil 5 kan. Ni masalah lah.
kan? Ha, itu dia kata 2 tambah 2 jadi 5. Sebab ni 5 dia bagi dia. Ha. Jadi itu masalah, tu masalah dalam perkataan lah, masalah bahasa. Jadi macam kenapa kita, jadi benda ni logik. Dalam matematik ni kebanyakan benda tu lah. So benda kena make sense, benda logik kan. Ha, itu yang kedua. Tapi cuba kita tanya, mana dua? Mana dua? Kan? Contoh kita kata buku ni ada 2. Ini tunjuk sini buku. Ha, 2 tu apa, kat mana? Kat mana 2 tu? Ha, jadi ni kita nak kira benda ni macam ni ada 2. 2. Ha, mana? Ha. Jadi kalau tunjuk sini, ini buku bukan 2, kan? Jadi benda macam tu. Jadi benda tu logik lah kan. Oh, okey, itu 2. Ha, jadi ini benda yang logik, yang kedua. Dia benda yang tak ada kat alam ni, tapi tadi dia ada logik lah kan. Itu ha, itu logik. Ha, nanti meletup otak kan. Kemudian yang ketiga tentang metafizik. Dan ini yang berkaitan dengan benda-benda yang tidak, benda-benda gaib. Dan kita kalau dalam banyak benda pun, banyak lagi benda yang kita, contoh dalam emosi semua tu kan. Masih lagi kalau dalam psikologi, ada juga debate antara benda yang fizik. Contohnya dia kata, memori ni, dia benda yang fizikal juga. Contoh ada sel-sel kita kan. Lepas tu, ada satu kajian dia kata, orang yang kudung tangan dia, memori dia akan kurang. Jadi dia kata memori tu duduk di mana-mana di badan kita. Ha, jadi benda tu kadang-kadang kita tak boleh nak tolak bahawa memori ni ataupun ilmu semua tu benda yang dia bukan benda fizikal. Tu metafizik lah. Meta maksudnya beyond. Maksudnya mengatasi fizik. Ha, jadi kalau sebenarnya kalau barat dia menolak apa yang dia menolak yang dua atas, bukanlah dia menolak yang metafizik. Sebenarnya dalam proses moden ni, kemodenan, dulu-dulu orang-orang barat pun dia ada yang bersetuju dengan ni. Banyak kalau ahli falsafah barat, saya tak ingat nama-nama lain, tapi yang berbincang metafizik, dia orang pun letakkan metafizik semua tu dalam keilmuan. Tapi yang barat, apa ni, yang moden datang, dia orang kata metafizik is not sebagai daripada ilmu, bukan daripada ilmu. Ha, yang ilmu adalah yang saintifik je. Termasuk yang logik jugalah. Itu saja dia. Dan kadang-kadang logik pun dia orang tak pakai. Yang dia orang pakai nak yang saintifik je. Benda tu. Jadi benda yang zahir. Jadi benda tu sebenarnya yang menyebabkan terhad. Jadi kita melihat dunia ni daripada benda yang zahir saja. Sedangkan kita tak boleh nak nafikan bahawa benda tu banyak lagi benda-benda yang tak boleh nak dicapai dengan sekadar benda-benda yang zahir. Benda-benda yang melangkaui benda tu lah yang perlu tu. Jadi Islam sebenarnya dalam satu masa yang sama dalam dia ambil semua ilmu-ilmu ni yang tu kita construct. Itulah yang jadi itu yang makna ilmu semua tu. Jadi bukan sekadar benda-benda yang saintifik. Tu jadi masa kita kata still lagi maksudnya bahawa sangat-sangat apa barat ni pun rigid lah sebenarnya. Sebab dia pandang tu benda macam tu, itu je bagi dia saintifik je yang ilmu bagi dia. Sedangkan banyak ilmu apa benda-benda lain tu yang part-part lah, martabat-martabat ilmu tu. Ha, itulah jawapan. Menjawab tadi soalan apa kan dia tanya? Ha. Perluan, kenapa perluan? Dan apa perluan. Apa pandangan dia untuk baca tu kan? Macam mana mau mulai minat? Ha, mulai minat. Kalau saya sendiri ya, secara peribadi, ni pengalaman saya. Pertama, saya daripada pelajar agama. So, kita belajar sekolah agama, kita ambil STAM. Masa tu pun kita ada feel pun, tak pernah pun baca benda ni. Kita pun baca Imam Bana je, kan? Imam Bana tak pernah, tapi sentak saya pernah baca. Tapi masa tu, masa kecil-kecil, kita baca novel-novel apa sejarah. Novel-novel yang Abdul Aziz Talib punya kan. Kita baca yang tu lah. Dulu kita terbentuk benda tu, kita tak rasa begitu minat baca kan. Sekarang kita rasa macam, kita ni rajin membaca. Tapi dulu tak rasa macam tu sebab kawan-kawan kita semua membaca. Jadi kita pun, kita tak rasa apa kita lebih pada orang lain. Tapi bila duduk seperti ni, kita baru macam, obvious betul. Kalau kita pegang buku dalam bas pun kita masuk, kadang-kadang rasa riak kan, tak ada. Kadang macam kita rasa macam segan. Rasa nak, kalau boleh nak sorok buku tu. Lebih suka kita baca apa dalam PDF. Sebab kita segan nak pegang macam tu. Jadi nampak orang macam nampak lain lah. Kita tak suka jadi lain, kita suka jadi sama. Jadi kemudian persoalan-persoalan ni masa saya lepas STAM tu, jadi banyak lah. Kita mula tak puas hati dengan banyak hujah-hujah dalam agama. Ini macam rebel lah, rebel agama. Banyak macam kita kata tak menjawab secara sepenuhnya. Kemudian dululah saya diskusikan kawan-kawan saya semua, kita bincang juga benda-benda macam ni kan. Jadi macam mana nak cari jawapan-jawapan ni? Saya kenal dengan tulisan-tulisan ni, benda-benda yang barulah terlibat dengan falsafah. Dari falsafah-falsafah Islam lah. Rupanya Imam Ghazali semua tu, kita biasa kalau Imam Ghazali kita ambil mukhasyafatul qulub, benda-benda yang melibatkan apa kita kan, benda tasawuf je. Kita ingat macam Imam Ghazali ni bagi nasihat. Padahal Imam Ghazali ni antara orang yang paling selalu kena aim sebab mengkritik Aristotle. Ha, itu dia punya contribution yang besar. Tapi kita ingat Imam Ghazali ni itu yang nasihat. Jadi kita pun ingat agama ni benda-benda macam tu. Jadi itu yang sebenarnya masalah tu. Jadi kita tersekat di skala tersebut. Ha. Jadi kemudian
Kemudian saya dapat psikologi dekat ni. Jadi saya, rupanya mula-mula saya ingat psikologi tak ada kaitan dengan falsafah. Kemudian saya bila baca falsafah semua, oh rupanya hakikatnya dia terkait juga. Kemudian kita antara aspek yang kita kena baca sebab kita nak tahu lah. Betul, kadang-kadang orang kenapa rajin membaca. Bagi saya kalau makin banyak kita membaca, makin banyak kita membaca. Kita banyak start baca buku, makin banyak soalan, makin banyak kita nak membaca. Makin banyak benda tu. Dan create lah kita punya society. Saya create sama dekat apa ni, suasana keilmuan tu dekat FB lah. So saya yang suka selfie tu saya unfriend semua. Kita tengok apa yang suka discuss benda-benda yang ilmiah ni. Jadi bila kita tengok orang utarakan tu bagi pendapat tentang buku semua, kita pun rasa nak baca juga. Jadi benda ni kalau dari aspek yang berat tu, yang tak apa, buku-buku berat, kita boleh baca apa, pilih yang buku-buku yang ringan, yang mudah untuk dibaca. Jangan terus pergi tiba-tiba buku-buku yang tertukar perapak atas. Baca yang student-student dia tulis tu, lagi dekat dengan kita, lagi mudah untuk difaham. Saya tak kisah sebenarnya kalau orang tak suka perapak atas. Kadang-kadang kalau orang suka saya tak sekiroh kan, saya tak sebut perapak atas. Saya sebutlah apa yang dia cakap semua kan, sebab konten tu yang penting. Tapi ikut, kalau kita ni ada, kita suka Zakbar kan, kita suka Syekh Abdul Hadi, baca lah. Ini dia orang pun tak baca, dia orang counter kita kan. Tapi dia pun tak tahu apa yang tu. Contohnya silibus-silibus dia orang kan. Muhammad Abduh, pernah baca buku Muhammad Abduh? Dia orang pun tapi apa? Jadi nak counter kita, jangan membaca semua kan. Jadi betul, contoh kat Karl Marx, kita tak setuju dengan Karl Marx sekalipun, ya, kau baca Karl Marx. Jadi kita boleh bincang apa yang tu, supaya kita tahu. Supaya bila kita kata Karl Marx, oh bukan semua dengan diri Karl Marx, dengan janggut-janggut dia sekali kita nak tolak. Tak kan? Yang kita nak tolak itu idea apa yang mana. Dan contohnya dalam apa yang dia, idea-idea dia tu sesuai untuk dibuat kan, diamalkan. Apa kita ambil? Itu tadi sikit ilmuan yang sebenar. Dia bukan kita ini idea, yang politik ya semua tu. Kalau politik kan, politik kan dia kalau tokoh yang tak hebat, tokoh yang dah keluar parti lah, tolak semua. Tapi dulu duk puji juga kan. Ini baguslah Mak Sabut aja kalau dah sebut pula kan. jadi benda tu kita nak tu sifat keilmuan tu, sifat kritis. Kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Sebab apa semua benda ni, falsafah semua tu, kita nak cari kebenaran. Bukan kita nak discuss benda tinggi. Kita hakikat sebenarnya adalah kebenaran. Itu je. Bagaimana Islam ni boleh make sense untuk semua, untuk satu alam ni, adalah benda yang boleh dicapai. Macam tu benda dah dibincangkan. Okay, Itas, jawapan dia. Tahu ada soalan lagi kan? Okay, ada yang lain soalan? Tapi mungkin saya boleh tambah soalan yang pandai. Bagi penambahan. Yang lain nak kita tambah boleh. Aku boleh tambah. Jadi saya mau jawab soalan ni. Macam kita sembang lah. Janganlah tu sangat. Soalan yang FB Zida tu kan, perkenaan falsafah. Kenapa perlu belajar falsafah ni kan? Dia menjawab segala persoalan yang besar sampai yang sekecil-kecil darah. Itu yang base-nya. Jadi caranya tu macam si Fidos begitu kita tadi lah. Kita mesti tahu banyak kita persoal. Saya pun dulu, pasal membaca nih, saya minat baca buku-buku Araki. Sebelum saya baca buku buku kan, tak boleh sebut namanya. Buku-buku ni lah, apa ni? Masa Yakni, apa ni, tenggelam, kecici dalam jalan dakwah, apa semua. Saya baca buku, bagus, bias. Tapi kan, saya ada soalan. Persoalan kepada benda tu, bagaimana? Jadi macam saya sendiri, saya start kenal ni lah, macam yang apa ni, pertama saya minat sebab saya baca ni artikel Hamid Fahmi Zarkashi. Baru saya mulai mencari alat tas apa semua gitu. Jadi mesti kamu pun ada persoalan kan, tentang macam di dunia ni kan. Jadi itulah falsafah pemain, sekecil-kecil Zara. Kamu pernah bayangkan macam mana menjawab soalan tadi tu? Contoh macam yang kamu boleh jawab gak, yang bawa bahasa itu penting. Apa pentingnya bahasa? Sebahasa ini menghubungkan silaturahim, itu bukan jawaban yang benar. Itu bukan. Jawabannya ada gak? Kepentingan bahasa kan, kita tanya sekarang bahasa. Bahasa sekarang didominasi oleh barat. Contoh kan, contoh. Bahasa yang masih di barat. Jadi istilah itu mengenai barat. Contohnya kalau macam persoalan tentang saya tulis di sini, persoalan tentang sebab itulah Prof. Alatas, bagus Prof. Alatas ini kan, dia bagi definisinya sendiri. Kalau macam plural kan,
pluralisme, apa yang namanya pluralisme? Kamu akan nampak tuh macam ya agama semua sama apa semua. Itu barat. Yang kita ambil barat, contohnya hak asasi. Kamu ambil hak asasi itu macam mana? Apa hak asasi itu? Kita mesti tolong orang begini. Oke, kalau kamu mencap begitu, sob, karena bahasa nih ataupun istilah ini didominasi oleh barat, jadi dorong meletakkan suka hati dorang. Kalau Israel macam, kalau macam orang Prancis hari itu dibunuh 7 orang sih ya, oleh orang Islam, bukan atau orang Islam nggak apa-apa, terus itu ini hak asasi manusia lah apa semua. Sekali Myanmar, Rohingya, ada nggak dorang sebut hak asasi? Itu apa semua? Malah diberi menterinya tuh diberi lagi anugerah hak asasi manusia. Kenapa dorong beli buat benda? Set, hak asasi ini kita tengok apa yang barat sebut lah gitu. Ini didominasi itu sama-sama gitu kita mau sebut. Nah, begitu Pak, macam kamu terasa bias enggak benda kalau kamu macam tahu benda nih? Macam wow, macam yang nah ini saya sekarang mau macam mau mengajak kamu kita semua lah macam syuk lah macam apa nih berpikir nih. Jadi akal nih ada, tapi ada batasnya lah. Akal. Tapi banyak orang macam kawan-kawan saya lah kan, macam yang kuat bekerja nih, bergerak kerja apa semua, saya punya kawan-kawan macam yang disebut oleh Perdaus Fauzi tadi kan, macam membaca nih, saya kadang-kadang saya takut tuh, macam mau membawa buku kan dalam kumpulan saya tuh kan, membawa buku nama orang putih lagi nama orang putih, membawa kan macam takut, jadi terpaksa sorok susah, baca pun kan kadang-kadang mau butapuk macam buku Dr. Tim Wellers apa semua tuh kan bahaya takut, jadi benda-benda ini kan susah. Jadi itu yang kita mau mandul. Menjangkan kita punya apa nih gerak kerja intelektual ini mandul, Islam mandul, semua merujuk pada barat. Jadi kalau kita macam contohnya macam membina sebuah tamadun, ya ini ilmu lah macam begini. Nah, jadi mungkin begitulah macam membaca kan. Ada bab-bab tentu mungkin kita boleh memang betul lah perlu berguru macam bapak PK kan begitu kan perlulah macam buku makam ni ya. Tapi buku-buku begini saya mau ajar, bukan mau ajar, kita mesti baca. Yeah. Di library punya buku Belambak tu, dah tahu berapa saja kita baca. Tapi nah, begitu kita perlu baca lah. Macam dulu zaman dulu macam abis saya kan dia orang terjemah apa semua. Baca saja buku. Kalian nak kamu ambil like, kita bincang macam sekarang ni kan kita buat sekarang ni, yang kita buat sekarang ni, kita discuss idea. Macam kalau kita mau discuss idea, kita supaya otak kita kan sel-sel otak tuh berhubung. Bukan kita mikir oh kita macam oh, ya, susah mau sebut ada bahaya mau sebut sini live. Jadi nanti takut dituduh kita di apa gitu. Cek, ada Lida tadi? Lida? Ada enggak? Tambahan kah apa? Wah, mau. Ah, kamu mau tambah, kamu mau. Enggak, saya enggak setuju dengan kau nih. Soalnya bab harakan ini lebih penting mending kita perlu dahulukan macam-macam buku-buku gerakan itu. Habis aku. Tapi saya suka baca buku-buku macam kalau kamu baca buku ini kan Asal Al-Banna apa nih dalam Al-Fahmu tuh 20 tuh apa nih usul Ishrin dia ada sebutan situ pasal berpikir nih pasal berpikir dia bukan larang pun tapi kenapa orang kita tidak ambil saya punya nakib lah disandakan Sokami kan dia cara benda nih kan wih seronok kalau dengar. Menjawabkan rupanya kita ini tidak perlu lah kita mau klaim orang macam disuruh baca membaca usul Ishrin mana tuh disuruh membaca dia punya cara-caraan tapi kenapa kita tidak ambil benda tuh? Saat kita ingat kita mesti berjuang penat apa semua tapi benda yang asas tuh dia ada dan banyak juga orang tibai lah macam orang tidak setuju dengan akademik nih golongan akademik sebab bilangnya tidak join politik kan tidak macam kita perlu paham dia perubahan nih kadang-kadang ada dari atas tuh yang ini yang kalau kita kita kan macam budak-budak yang di sana tuh oh sumpah kan dorong paham berubah negara dia perlu dari atas nah begitu dong tuh kita perlu ubah pemimpin apa semua politik nih maka akan terubah lah semua tapi kalau golongan-golongan yang intelek apa semua ada yang pendapat dia dari bawah rakyat nih kasih pandai baru dia pelan-pelan naik tuh pelan-pelan akan naik. Nah, dia pergi atas. Kalau kita dari atas ke bawah kan, runtuh kan kerajaan, jatuh lah. Gak boleh. Begitu. Jadi, kamu punya macam ada si kos ekonomi, contohnya ekonomi apa semua. Dia boleh persoal ekonomi.
ekonomi itu pun bukan ya kan, falsafah itu dari Greek, tamanun Greek ya yang kenalkan kamu semua. Jadi kamu ini ya mungkin ada penambahan ataupun pandangan lah pandangan. Kamu mesti berani berani. Soalnya. Alam. Ini dia. Aturan boleh jawab apa-apa. Kini jawab kan? Masing-masing yang aku mencari. Ada Al-Quran. Ada yang membela falsafah. Fikir kan? Itu soalan ni lah umum. Kita fikir sama-sama. Sebab memang Al-Quran membela falsafah. Sebab bukan nak jawab tapi macam tu, dia kalau kita critical thinking datang daripada persoalan kan. Itulah memang kita kena selalu banyak bertanya, bukan kita macam terima benda tu macam tu je. Sebab kalau kebenaran mesti dia ada hujah dia. Kenapa dia adalah benar? Kenapa dia valid? Dan macam tu. Jadi apa? Dah. Mungkin untuk menutup kan ke ada apa-apa? Ada pertama. Live ada ni tidak? Ada apa lagi? Tanya. Betul. Itu dia nak tanya tu. Ada ke? Ha, tu saya nak tanya. Siapa? Yang mana ilmu dia ada ke ilmu? Itu sudah. Tak habis-habis. Okay, boleh. Tak salah. Oh. Dia bilang apa kaitan ilmu dan adab? Kenapa perlunya ada adab dan berilmu sedangkan ada yang menuntut ilmu tu? Adab gini atau ada yang menuntut ilmu tu merupakan alat apa ini? Adab, aku rasa begini nih. Apa pendapat tentang pemberkaitan ilmu dengan adab? Kenapa perlunya adab dalam berilmu sedangkan adab ada yang menuntut ilmu itu? Adab nih kan mungkin kan? Adab yang menuntut ilmu itu ada yang mengatakan menuntut ilmu itu merupakan alat pembebasan. Ataukah penista? Bukankah alat yang digunakan untuk mengungkung? Bukankah alat itu yang digunakan untuk mengungkung manusia? Alat apa? Oh gini, pahamlah. Ilmu itu alat untuk mengungkung manusia. Kenapa perlunya adab dalam berilmu sedangkan ada yang mengatakan menuntut ilmu itu merupakan alat pembebasan? Bukan alat yang digunakan untuk mengungkung. Bukankah alat digunakan untuk mengungkung manusia? Begini lah mungkin dia punya persoalan ni kan. Dia punya mungkin dia sambil tengok sambil chat. Jadi tak nampak. Dia fokus. Tahu tak? Oh, rasa-rasa macam mana? Begini. Okay. Apa pendapat pembentang tentang perkaitan ilmu dan adab? Kenapa perlunya adab dalam berilmu? Okay, satu soalan. Sedangkan ada yang menuntut ilmu itu. Faham tak? Yang dia gantung dekat ada yang menuntut ilmu itu merupakan alat pembebasan. Bukan alat pembebasan digunakan untuk mengungkung manusia. Gini, kan ilmu itu alat pembebasan, alat untuk membebaskan. Tapi bukankah alat itu adalah untuk mengungkung manusia? Soalannya. Mungkin. Alat untuk mengungkung manusia. Mana dia? Dia tak sampai, tak sampai. Alat. Boleh ilmu tu mau gini tadi. Begini ni. Oh, pahamnya kau. Kadang-kadang ada orang ilmu ni kan memperalatkan ilmunya tu untuk membohong orang apa semua. Gitu. Alat pula memperalatkan ilmu. Itu dia dalam ni pun ada jawab. Maksudnya tadi ujung-ujung pun ada ditulis sekejap tengok. Kalau ada tertanda lah. Ni, kurasakan budaya ilmu yang luhur. Jadi sebenarnya dalam buku ni hakikat dia nak bawa kepada budaya ilmu semua ni, hakikatnya hujung dia tu kita nak
kebenaran, dan kebenaran itu adalah daripada Tuhan. Contoh. Jadi kalau kita kata alat, orang menuntut ilmu, kemudian dia salah guna, dia barangkali dia pun tidak jelas. Itu yang disebutkan sebagai kerosakan budaya ilmu. Contoh apa yang berlaku di universiti lah antaranya, yang kita datang untuk kita tahu ilmu-ilmu tu, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk nafsu, bukan untuk macam kebenaran. Dan begitulah yang lain-lainnya kan, untuk macam kita nak dapatkan apa, buat kajian, kita buat semua tu adalah untuk pangkat kita. Kan biasanya kalau pensyarah macam tu, dia orang ada kepentingan bila dia orang buat satu kajian-kajian baru. Jadi sebenarnya itu yang kita kena fikirkan balik, ataupun tujuan kita menuntut ilmu tu apa. Kadang-kadang bila kita sebut pasal menyuburkan budaya ilmu, bunyi klise. Sebab apa? Sebab kita ada idea yang bawah-bawah dia untuk construct benda tu. Jadi memanglah kadang-kadang orang, oh ini klise. Sebab sebut pasal manifesto lah. Semua orang sebut pasal intelektual. Yang ni intelektual, ni intelektual, apa beza kau dengan yang lain kan? Jadi itulah, kita mungkin dia berbeza. Kalaupun dia ada satu, contoh kita kata akar, kalau itu pokok, jadi yang pokok-pokok tu, yang daun-daun tu, itulah yang menyuburkan budaya ilmu tu. Tapi dia ada konstrukt di bawah, yang mana kita melihat banyak isu-isu apa, ataupun premis-premis yang kita pegang, yang kita kata itulah penting. Sebab kita melihat kepada macam Prof. Atas, dia hakikat dia kata persoalan, masalah utama adalah corruption of knowledge, kerosakan ilmu. Itu yang menyebabkan politik, alali politik semua. Kalau kadang-kadang kalau kita fikir secara simplistik, memang apa kaitan ilmu, orang politik lah, orang ilmu. Jadi benda tu yang kita sebenarnya, kita nak counter masalah-masalah lain tu dengan tu. Sebab tu dalam Islam ada ilmu-ilmu, macam mana syarat-syarat ilmu, apakah ciri-ciri ilmu, dan macam mana kita nak, macam saya sebut tadi lah, antara tiga martabat ilmu tu, bukan semata-mata yang zahir kita kira sebagai ilmu. Ada juga logik, ada juga metafizik, yang mana itu perolehan ilmu kita. Betul, ada rasional semua. Kadang-kadang perbezaan school of thought tu, filsafah-filsafah, dia berbeza kat sini lah. Ada yang dia kata, oh ini adalah benar. Ada yang kata, oh ini tak boleh pakai, ini tak valid untuk ilmu. Begitu. Jadi kita tahu apa kan model Islam sendiri. Apakah maksud kebenaran dalam Islam dan semua tu. Dan bila kita fikir secara kritis, kita akan pergi kepada yang pernah kita bincangkan dalam grup itu, pasal adil kan. Adakah adil ini, ada yang grup kan, yang adil ni sentiasa ada undang-undang itu adil kan. Tapi memang undang-undang dibuat untuk keadilan. Jadi ada sentiasa undang-undang itu adil macam tu. Dan apakah maksud adil? Kita akan pergi pada makna yang bawah juga. Itu juga dengan apa maksud menyuburkan budaya ilmu, macam manifesto. Tapi apakah yang kita nak dekat universiti kita? Sebab kita tahu apa tujuan universiti. Itu kita kena pergi mula-mula. Kita bukan nak bina negara, kita nak bagaimana universiti patut berfungsi, macam tu kita kata. Jadi sebab kita tengok masalah-masalah mahasiswa yang tidak pun menghormati atau menghargai ilmu dengan sepatutnya. Tapi kita claim kita nak jadi macam apa, Harvard, kita nak jadi macam Oxford dan semua benda tu. Mereka bukan pergi semata-mata untuk tu. Mereka sangat menghormati dan menghargai, maksudnya ada kris, mereka sangat-sangat nak tahu ini, nak tahu itu. Itu yang membina kita untuk membentuk sebuah universiti yang bagus. Universiti yang bagus itulah yang akan contribute untuk negara. Tapi sebelum universiti, sebelum untuk negara tu, yang perlu yang akar dia tu, yang mahasiswa-mahasiswa. Dan mahasiswa-mahasiswa tu di perseorangan mereka tu, itu yang bagaimana mereka faham tentang benda tu. Memanglah kita tak boleh nak bagi semua orang faham kan. Tapi sekurang-kurangnya ialah alang-alang dah masuk universiti, memang tempat sini pun patutnya orang yang faham kat sini. Jadi kalau kau tak faham, duduk luar. Sebab kita kena tahu apakah tujuan universiti tu ditubuhkan. Sebab universiti satu institusi. Dia satu institusi. Maksudnya bukan wajib semua orang untuk berada di sini. Tapi kalau orang berada di sini, dia kena faham apa tujuan dia berada kat sini. Bukan dia minta itu ini kan. Dia bukan sebarangan. Sebab tu saya sebenarnya, apa yang soalan saya, apakah makna universiti, apakah makna mahasiswa, dah boleh menjawab segala apa yang kita nak buat. Macam tu. Sekian, terima kasih. Okay. Untuk sebagai penutup, benda ni kita kena hidupkan secara formal ataupun tak formal. Mungkin secara tak formal macam ni lah, kita boleh bincang-bincang macam ni. Ataupun siapa-siapa nak bincang kalau bukan buku ilmiah ke, asalkan kita boleh buat perbincangan lah, wujudkan perbincangan. Tak best juga kalau macam kita seorang untuk ni. Mungkin kita rasanya, mungkin kat you ni ramai je orang-orang yang baca benda-benda yang benda-benda yang serius. Benda yang serius lah, bukan benda yang macam main-main, benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda serius. Dan kita nak bincangkan juga sebagai tu,
Dan kita boleh juga contohnya dekat fakulti kita kan ada banyak persatuan. So, adakah persatuan-persatuan yang ditubuhkan dalam kos tu kan? Dia apa bekerja ataupun bertindak sebagai yang menaikkan isu-isu dalam kos dia tu. Contohnya kita kata dalam sejarah. Sekarang ni apa isu-isu dalam sejarah yang bermain yang kita tahu sekarang dekat Malaysia ataupun dekat dunia? Persoalan-persoalan baru yang dia, adakah kita sebagai mahasiswa, nama mahasiswa kan, dalam aspek tu kita main peranan ke tak? Yelah, kita bukanlah kata oh kalau tak ada hiburan semua tak boleh, bukan begitu. Kita tapi pastikan ilmu keilmuan, aktiviti-aktiviti keilmuan sebagai tujuan utama kita ke universiti ni telah diberikan hak yang sepatutnya kan. Kalau tidak kita asyik karaoke, ada event je ada karaoke, ada benda-benda macam tu. Jadi tak nampak lah kemahasiswaan tu. Jadi kita persoalkan balik apa tujuan kita datang ke universiti macam tu. Jadi sebab kita nak contribute supaya apa ni, orang-orang yang berada dalam persatuan yang ni lah menyebabkan kos, kita bagi tak apa, kita ambil tahu tak apa yang terjadi dalam bidang kita. Sebab bila kita tahu apa yang terjadi dalam bidang kita, baru kita bermakna apa yang kita belajar kat kelas. Sebab apa yang belajar kat kelas yang profesor-profesor kita dah susun sebenarnya untuk kita memahami, untuk yang masalah-masalah besar, untuk memahami masalah-masalah besar itu yang sebenarnya. Jadi bila kita tahu masalah-masalah besar yang terjadi, barulah masalah-masalah yang apa, isu-isu pelajaran, bukan isu pelajaran, dia apa yang kita bincangkan dalam kelas tu, oh kita rasa berguna. Ha, macam tu. Dan maksudnya macam tak ada takut. Dia itulah supaya kita lebih ada kesedaran lah kemahasiswaan. Kita bukan nak bina negara Islam, kita nak bukan, sebab ini adalah universiti. Benda-benda tu sudah tentu ada tempat dia juga yang boleh kita buat. Tapi kalau kita mengabaikan benda lagi utama, itu kita sendiri yang dah lost benda tu. Lost makna semua itu. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih sebab sudi mendengar, sudah hadir semua. Moga kita boleh buat lagi yang akan datang. Macam ada lagi. Kita boleh buat yang tak formal, kemudian yang formal yang kita nak buat yang kita kena jalankan juga. Jadi benda-benda tu kalau nak memudahkan kita, kita kena ada support mentadbir semualah kan. Kalau boleh ya nak buat, walaupun tak ada, tak melibatkan dia orang, susah sikit lah. Contoh kalau nak buat dalam universiti, sebab sepatutnya universiti itulah dia punya tu. Kalau kita nak turun ke activism, okay, macam manifesto lah, kita kena tu juga. So kita tahu sekarang kalau orang yang bersolidariti semua tu kan, cuba kita tanya contoh isu Palestin, siapa pernah baca sejarah Palestin secara tu? Oh, okey, mungkin ramai. Siapa pernah baca orang Yahudi, buku-buku pasal orang Yahudi, hak-hak mereka, sejarah mereka? Tapi kita turun tu bersolidariti, tapi kita tahu apa-apa. Apa untuk orang awam dimaafkan, tapi untuk mahasiswa tak boleh dimaafkan lah benda-benda macam tu. Sebab bila kita menuntut hak semua tu kan, kita kena ada sebab-sebab kita menuntut hak semua tu kan. Sebab kita, ya itulah intellectualism yang kita nak utamakan. Sebab tu yang akan mendasar. Jadi kita tolong orang miskin, hari-hari kita tolong, hari-hari kita tolong, tapi setakat bagi makanan kita tak boleh nak ubah nasib orang miskin. Tapi kalau kita ada kita ada ilmu dan sebagainya, kita nak selesaikan supaya orang miskin tu tak lagi miskin. Contoh, itulah peranan dia. Kita bincang-bincang idea besar dan idea-idea yang lain-lain tu selesai semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Firdaus. Jadi mungkin macam yang saya sebut tadi, mungkin akan ada siri seterusnya lah tentang buku penjelasan wilayah ilmu Prof. Wandor. Yang lain mungkin yang ada sini boleh cari buku ni di library. Siuk buku ni, seronok baca lah. Jadi, tapi kamu mesti ada persoalan tu macam mana? Kalau enggak, bingung ya sob. Saya mau baca tulisan saja semua begini. Setiap ayat tu ada makna. Jadi mungkin boleh cari. Mungkin kita akan ada, lepas ni kalau kita ada, kamu boleh macam nampak idea tu, boleh kembangkan lagi lah macam tu. Jadi macam mungkin akan datang, kita akan buat benda ni lagi. Cuma waktu tu bila mungkin akan dimaklumkan kemudian. Minggu depan tu yang itulah yang prof. Oh ya, sebelum terlupa. Untuk yang lagi berauthority, siapa-siapa yang datang sini lagi berauthority dan lagi power, dan Prof. Dr. Muhammad Zaini Usman. Ini kalau tidak kenal dia ni, boleh insafi di bilik menangis. Sebab sebagai mahasiswa, kalau tidak kenal dia perlu menangis di bilik sendiri. Perlu insaf. Dan kalau free tidak datang, tolong denda diri sendiri lah. Kurung dia di dalam bilik selama 24 jam tidak makan kah contohnya. So, ini bukan orang biasa datang, ini satu pencahayaan besar mungkin rezeki untuk kita orang. Saya kira saya punya ustaz dari Sandakan,
Ustaz Maharani datang jauh dari sana kan, mungkin gara-gara Prof Zaini datang. Jadi kita sebagai yang dekat nih kan, kita perlu pandai pikir lah macam mana. Kalau macam ada kelas tuh mungkin dimaafkan, tapi kamu perlu, walaupun kamu ada kelas, kamu perlu ada rasa nih juga, macam perlu mau tahu benar. Dia akan bentang pasal peradaban ilmu, peranan ilmu dalam lagi ngam bagi orang yang ni kan. Ha. Dia boleh jelaskan. Ha? Alat tu. Masih tak dia. Program. Jadi saya jawablah pasal live tu. Tapi siapa yang datang sini ya? Hari Kamis terbuka, ramai orang luar datang. Setakat ni yang aku heran kan sekarang yang mendaftar dengan saya, yang saya heran lah. Mungkin 20% saya lah pelajar, yang lain pensyara orang luar. Saya pun macam mana pelajar semuanya. Nah, jadi begitu. Sepatutnya Prof ni mau jumpa pelajar. Tapi enggak apalah, kita mungkin tengah jas. Tempat terhad 100 orang dalam BMU tu sempit sudah tu. Kan? Kalau 100 orang. Boleh lah 100 orang, tapi sempit lah, tak apa. Memang begitulah. Kita mau kumpul. Yang 8 pagi, jam 10 pagi sampai 1 petang. Kita boleh buka discuss. Pengetahuan kamu semua kalau Prof Muhammad Zaini ini buat di mana-mana tempat, Semenanjung. Dia bukan program kecil begini nih. Dia wise. Dia punya world view Islam semua tuh. Jadi saya masih macam mencari orang. Lebih-lebih yang selalu buat program, yang selalu buat kerja nih kan apa semua. Itu sepatutnya yang lagi duluan. Program-program begini. Yang pendakwa-pendakwa di luar sana, dai-dai yang perlu join program-program ini. Jadi boleh 10 pagi BMU Blok Sains Sosial FKSW. Tiga-tiga tu, kan? Ketiga paling atas. Next lift paling atas ya, nampak lah BMU tu. Jadi check ni. Okay, nanti insyaAllah kami mungkin dah datang dan mungkin macam saya sebut tadi, kita program-program ini kita akan discuss idea. Kita bukan discuss apa yang kita buat lepas ini, sebab saya meyakini ya, saya beriman mahasiswa tu, mahasiswa dia bukan mahasiswa. Mahasiswa tu dia perlu tiga nih, kalau dia tiada tiga benda nih, dia bukan mahasiswa. Intellectual, idealism, activism. Dia mesti ada tiga nih. Kalau tiada tiga benda nih, dia bukan mahasiswa sejati lah. Jadi dia perlu ada idea. Sebab kita memang dalam lingkungan idea di sini. Intellectual, kita mau jumpa apa semua gini-gini. Dan aktivis. Nah, kita yang buatkan kita punya bekerja macam mana, adab kita dan sebagainya. Jadi mungkin sekadar itu. Terima kasih kepada yang tonton secara live maupun yang hadir. Wal Ari Ahad. Soalnya orang tak suka datang gini-gini. Jadi kita akan teruskan. Kita akan cuba sebutkan. Mungkin lepas ini kamu boleh ajak kawan-kawan. Ataupun siapa-siapa, macam saya sendiri kan, daripada Exco Bajikan dari Intellectual KRM lah. Kayak menyediakan platform pada orang ramai. Kalau mau beda apa-apa lah, beda buku ke, mau bagi pandangan, pasal kos dan sebagainya. Tersediakan supaya kita coba menyuburkan budaya ilmu. Seperti yang dimanifestokan oleh beliau, Fidaus, di universiti ini. Jadi, setakat itu, wallahualam, terima kasih kepada yang hadir. Assalamualaikum.